Di bawah tirai malam, Kelin seperti senjata dewa terhunus yang bisa mewarnai dunia dengan darah kapan saja. Bahkan Li yang berdiri di samping Kelin, merasa heran dengan sikapnya yang mengesankan. Sepertinya obsesimu sangat dalam. Setelah beberapa saat keheranan, Li tersenyum dan berkata dengan lembut. Dia melirik lengan Kelin yang terputus dan merenung. Bukankah kamu sama? Kelin bertanya dengan dingin ketika dia merasakan tatapan Li Tentu saja, itu yang terbaik. Li Xiong tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengarkan contoh Kelin. Ini malam yang gelap dan berangin untuk dibunuh. Lumayan. Li Xiong bergumam pelan saat auranya mulai berubah. Kemudian, keduanya terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka seolah berubah menjadi dua patung yang menjulang tinggi di malam hari. Us. Angin dingin bersiul. Jauh di tengah malam, seluruh ngarai tenggelam dalam keheningan. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka pasti akan merasakan aura hikmat yang menyelimuti lembah. Mereka pasti bisa merasakan sedikit niat membunuh di udara. Ketenangan saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Semakin tenang keadaan sekarang, badai yang akan datang akan semakin ganas dan ganas. Us, tiba-tiba suara sesuatu yang merobek udara terdengar di malam yang gelap gulita. Suara mendesing, ruang tenang itu seakan terkoyak seperti permukaan danau. Sesosok tiba-tiba muncul di lembah, tidak bagus itu. Situasi yang tiba-tiba tersebut menyebabkan seorang pria Parubaya yang berjaga di tepi lembah menjadi pucat karena ketakutan. Ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba sosok itu, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Mati. Namun, sebelum pria itu berteriak ketakutan, suara sedingin es sudah terdengar. Ledakan. Gemuruh tumpul meledak pada saat berikutnya. Bang. Suara tabrakan tiba-tiba meledak. Ah. Ceritan menyedihkan langsung merobek malam dan menggantikan kata-kata pria itu selanjutnya. Darah berceceran dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pria itu terlempar seperti batu besar. Cepat, cepat, cepat! Keseluruhan proses hanya dapat digambarkan dengan satu kata: cepat, seolah-olah sambaran petir melintasi langit malam dan merobek langit. Tidak bagus, ada musuh. Keluarga Wang ada di sini. Ketika pria parubaya itu dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya, serangkaian seruan terdengar. Baru pada saat itulah orang-orang yang berjaga malam di arah lain menyadari bahwa ada tamu tak diundang. Boom! Teriakan keterkejutan segera meledak di ngarai seperti suara guntur. Tiba-tiba cuaca berubah. Lembah yang tadinya tegang, seolah membeku. Asteris Hua, Asteris. Kerumunan menjadi gempar. Ya Tuhan, itu dia. Bagaimana mungkin, itu sebenarnya dia. Wang Chen, ini Wang Chen. Di tengah seruan tersebut, ketika perhatian semua orang terfokus pada sosok yang menerobos ke dalam ngarai, semua orang menghirup udara dingin. Wang Chen. Benar sekali, pada saat ini, sosok yang muncul di ngarai sangatlah familiar bukankah itu Wang Chen? Kepala keluarga Wang, Wang Chen, adalah musuh utama yang harus mereka hadapi dalam perjalanan ke selatan ini. Semua orang yang hadir sangat akrab dengan Wang Chen, atau lebih tepatnya, semua orang yang hadir sangat mengenalnya. Mungkin banyak orang belum pernah melihat Wang Chen sebelumnya, tapi seberapa terkenal Wang Chen dalam beberapa tahun ini? Dari tidak dikenal hingga mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang dan kemudian menjadi ketenaran yang melonjak, Wang Chen hanya menggunakan beberapa tahun. Dalam beberapa tahun ini, nama Wang Chen bisa dikatakan sudah dikenal semua orang, terutama setelah keluarga Wang mengalahkan Pavilion Pembantaian Naga dan berita kemenangan Wang Chen dalam pertempuran dengan Tuan Muda Ketiga menyebar. Ketenaran Wang Chen melonjak seperti matahari. Ada terlalu banyak legenda tentang Wang Chen; potretnya juga telah menyebar ke tangan semua orang di Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang sekilas mengenali Wang Chen. Tidak ada yang berani membayangkan bahwa Wang Chen akan muncul pada kesempatan seperti itu dalam keadaan seperti itu. Di bawah sinar bulan, Wang Chen berdiri di sana seperti gunung saat ini. Auranya yang kuat seperti gunung, menekan jiwa semua orang yang hadir. Kemunculan Wang Chen di sini tidak berbeda dengan menyebabkan gempa bumi di ngarai. Swosh, 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 swosh. Adegan itu kacau balau. Di tengah kekacauan itu, terdengar seruan dan suara udara terkoyak. Wang Chen, huff, aku tidak menyangka itu kamu. Bergegas ke depan kerumunan, Kelin dengan dingin menatap Wang Chen saat dia mendengus, matanya dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Kelin. Benar sekali, orang pertama yang muncul di sini adalah Kelin dan Li Xiong. Keduanya telah menunggu selama ini. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang menunggu di ngarai ini hingga keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi muncul. Mereka sangat jelas bahwa jika keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, saat mereka mencapai aliansi sembilan kota, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi pasti akan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Faktanya, tebakan mereka benar. Keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surgawi telah tiba. Namun, yang mengejutkan adalah orang yang datang tidak lain adalah Wang Chen. Bahkan Kelin menganggap ini agak sulit dipercaya. Wang Chen, kenapa dia muncul di sini? Kelin bahkan berseru saat melihat Wang Chen. Namun, setelah berseru kaget, mata Kelin berubah menjadi berbisa di saat berikutnya. Niat membunuh melintas di matanya dan seluruh aura Kelin menjadi tirani. Wang Chen adalah Wang Chen. Orang terkutuk ini, dialah yang membuatnya berada dalam kondisi menyedihkan hari ini. Wang Chen lah yang membuatnya menderita penghinaan terbesar dalam hidupnya. Kelin ingin membunuh Wang Chen bahkan dalam mimpinya. Sekarang, Wang Chen telah muncul di depan Kelin. Bagaimana Kelin bisa tetap tenang? Wang Chen, Wang Chen dari keluarga Wang. Haha, Li Xiong yang berdiri di samping Kelin juga menyipitkan matanya saat melihat Wang Chen. Wang Chen ini adalah situasi yang mengejutkan. Li Xiong telah memikirkan banyak skenario, tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Wang Chen malam ini. Kepala keluarga Wang, seorang pemuda dengan sikap yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, inilah pemimpin generasi muda yang mampu bersaing dengan Tuan Muda Ketiga. Dia telah mendengar terlalu banyak hal tentang Wang Chen, tapi ini adalah pertama kalinya Li Xiong melihat Wang Chen. Li Xiong menatap Wang Chen seperti ular berbisa. Dalam sekejap, udara tampak membeku, dan seluruh area terasa tercekik. Haha, Master Pavilion Pembunuh Naga, dan Anda seharusnya menjadi keleluhur, bukan? Wang Chen tidak panik sedikit pun saat mendengar kata-kata Li Xiong dan Kelin. Dia menyipitkan matanya dan mencibir. Sejak dia tiba di lembah ini, Wang Chen tentu saja tidak perlu khawatir. Semuanya berjalan sesuai rencananya dan Sun Yifan. Melihat dua pemimpin dengan aura luar biasa, Wang Chen dapat dengan mudah menebak identitas mereka. Huh, Wang Chen, apakah kamu di sini untuk mati? Melihat Wang Chen masih begitu tenang saat ini, sebelum Kelin dan Li Xiong dapat mengatakan apapun, leluhur tua Gunung Suci mendengus. Mati, Anda tidak punya hak. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Ketika dia mendengar dengusan dingin dari salah satu leluhur Gunung Suci di sampingnya, jika dia tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana dengan saya?" Wajah Kelly menjadi gelap karena kesombongan Wang Chen. Dia maju selangkah dan mendengus ke arah Wang Chen. "Huh, Wang Chen, kamu menolak mengambil jalan menuju surga dan bersikeras menerobos ke gerbang neraka. Lembah ini akan menjadi kuburanmu." Kemunculan Wang Chen tidak terduga sekaligus mengejutkan jika dia bisa membunuh Wang Chen di sini. Kelin tidak bisa lagi tetap tenang memikirkannya. Kelin sangat jelas tentang status Wang Chen di keluarga Wang. Dia tahu alasan mengapa aliansi keluarga Wang begitu kuat. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, keluarga Tinta Phoenix, dan bahkan keluarga Bintang Bulan berani mengkhianati Gunung Sainte karena Wang Chen. Karena mereka ingin mengikuti jejak Wang Chen. Wang Chen adalah alasan utama mengapa mereka bersatu. Memikirkan hal ini, mata Kelin berkedip karena niat membunuh. Kepergian pasukan ini merupakan pukulan besar bagi Gunung Sainte. Kekuatan Gunung Sainte telah berkurang drastis karena Wang Chen, dan telah jatuh ke titik terendah dalam jutaan tahun. Ia mengalami penghinaan yang tak terbayangkan karena hal ini. Wang Chen adalah pelaku utamanya. Memikirkan apa yang telah dilakukan Wang Chen dan merasakan kekosongan penanya, wajah Kelin perlahan berubah. Wang Chen bagus, sangat bagus. Malam ini adalah hari kematian Wang Chen. Apa arti kematian Wang Chen bagi pengikutnya? Pada saat itu, kepercayaan orang-orang ini akan runtuh dan keluarga Wang akan dikalahkan tanpa perlawanan. Memikirkan hal ini, bibir Kelin melengkung membentuk cibiran gila, seolah-olah dia bisa merasakan serunya balas dendam. Kata-kata yang luar biasa. Merasakan niat membunuh Kelin, Wang Chen mendengus. Hari ini, aku datang ke sini untuk bertarung denganmu. Aku ingin melihat seberapa kuat Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saya akan menerimanya. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen tampak seperti penguasa dunia. Berdiri di tengah lapangan, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh orang dari Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga dan mendengus tanpa ekspresi. Bunuh aku. Itu tergantung pada apakah orang-orang ini memiliki kemampuan atau tidak. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hati Wang Chen. Arogan. Wang Chen, kamu masih belum tahu bahwa kamu akan mati dan kamu masih berani berbicara omong kosong di sini. Wang Chen, hari ini aku akan membunuhmu. Provokasi, ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Saat ini, menghadapi ribuan orang dari Paviliun pembantaian naga dan Gunung Sainte, Wang Chen masih berani bersikap sombong. Hal ini menimbulkan kemarahan massa. Gelombang raungan kemarahan datang dari segala arah. Wang Chen, datang ke ngarai ini sendirian, dia masih berani bersikap kurang ajar. Dia sama sekali tidak tahu tempatnya. Bagus sangat bagus. Wang Chen, huh, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan? Apakah menurut Anda Anda tidak terkalahkan setelah mengalahkan yang disebut Tuan Muda Ketiga? Itu hanyalah tubuh luar dari Tuan Muda Ketiga. Apakah Anda pikir Anda sedang berdiri di puncak? Dunia ini sangat besar. Kamu masih sangat lemah karena kamu tidak tahu tempatmu. Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Kelin sangat marah hingga dia tertawa. Wang Chen yang sombong, Wang Chen yang sombong dan cuek. Mungkinkah dia tidak melihat situasi saat ini? Siapa yang memberi Wang Chen kepercayaan diri untuk berani membunuh dalam perjalanannya ke ngarai sendirian? Siapa yang memberi Wang Chen kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata sombong dan bodoh di sini? Apakah dia ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginannya. Dengan pemikiran ini, Kelin mengambil langkah maju dan aura menakutkan langsung muncul, menekan Wang Chen. Jika dia tidak membunuh Wang Chen di ngarai hari ini, dia, Kelin, tidak akan bisa terus hidup di dunia ini. Dia sangat penasaran dan dia ingin melihat betapa mengerikannya apa yang disebut pilihan surga ini. Pada saat ini, saat aura Kelin melonjak, seluruh ngarai tiba-tiba menjadi bergejolak. 3162 niat membunuh yang tak terkendali. Pada saat ini, seluruh dunia seakan membeku, bahkan ruang dan waktu seakan berhenti bergerak. Ledakan. Aura kuat Kelin seperti gelombang padat yang menyapu Wang Chen. Sangat kuat. Ekspresi Wang Chen sedikit berubah saat dia merasakan aura menakutkan mengalir ke arahnya. Namun, itu hanya perubahan kecil saja. Di tengah amukan ombak, Wang Chen tetap tidak bergerak. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Kelin, leluhur nomor satu Gunung Sainte, kekuatan yang luar biasa. Menilai dari aura ini, mungkin setidaknya itu adalah kekuatan dari seorang penggarap ulang tahap sembilan akhir, bukan? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen saat ini. Namun, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bertahan sebentar tidak akan menjadi masalah. Dengan sebuah rencana, mata Wang Chen bertemu dengan mata Kelin tanpa rasa takut. Hahaha, bagus, sangat bagus, Wang Chen. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengirimmu ke kematianmu sekarang. Melihat Wang Chen masih berdiri di tembok kota, Kelin sangat marah hingga dia tertawa. Penampilan Wang Chen yang tenang dan percaya diri sangat tidak menyenangkan. "Ke leluhur, kamu tidak perlu bergerak. Saya bisa membunuh Wang Chen." Namun, sebelum Kelin dapat bertindak, seorang lelaki tua keluar dari belakang Kelin dan berbicara dengan suara yang dalam, "Teng Feng, kamu." Tubuh Kelin membeku saat melihat lelaki tua itu. Dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka seseorang akan keluar saat ini, dan itu adalah Teng Feng. Teng Feng adalah salah satu bawahan terdekatnya. Dia ingin keluar. Saya ingin menghapus kebencian keluarga Teng saya dengan tangan saya sendiri, kata Teng Feng ketika dia merasakan kebingungan. Kelin matanya bersinar dan niat membunuh melonjak. Kebencian terhadap keluarga Teng itu benar. Keluarga Teng dan Wang Chen benar-benar tidak bisa didamaikan. Fondasi keluarga Teng di benua langit yang mendalam telah sepenuhnya dicopot oleh Wang Chen, bahkan di medan perang. Dua kali Wang Chen dan keluarga Teng bertemu. Keluarga Teng berada dalam keadaan yang menyedihkan. Keluarga Teng yang dulunya adalah keluarga yang kuat telah terpuruk hingga menjadi bahan tertawaan. Hal ini membuat semua orang di keluarga Teng mengatupkan gigi. Jika seseorang bertanya, "Siapa yang paling membenci Wang Chen dari semua orang yang hadir?" bahkan Kelin pun tidak dapat mempertimbangkannya. "Dia, Teng Feng, pastinya nomor satu. Baiklah, aku akan menyerahkan dia padamu." Mendengar perkataan Teng Feng, Kelin tiba-tiba mengerti, memikirkan dendam antara Wang Chen dan keluarga Teng, serta kekuatan Teng Feng, Kelin bergumam, "Jangan mati." Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Kematian saat ini, kematian terlalu mudah bagi Wang Chen. Kelin tidak ingin Wang Chen mati saat ini. Dia ingin Wang Chen menderita. Dia ingin Wang Chen melihat keluarga Wang jatuh. Dia ingin melihat aliansi pembunuhan surga jatuh. Dia ingin melihat teman dan keluarga Wang Chen mati satu persatu. Hanya dengan begitu, dia bisa membalas dendam pada Wang Chen. Lebih penting lagi, Kelin sangat jelas tentang harta apa yang dimiliki Wang Chen padanya. Warisan dewa sejati adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh seorang Holy Lord. Jika dia bisa menangkap Wang Chen hidup-hidup. Mata Kelin berbinar. Tentu saja aku tidak akan membiarkan dia mati sekarang. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Mendengar kata-kata Kelin, bibir Teng Feng membentuk senyuman dingin. Begitu dia selesai berbicara, Teng Feng berbalik dan berjalan beberapa langkah ke depan, tiba di depan Wang Chen. Wang Chen, ke leluhur tidak perlu membunuhmu. Aku sendiri sudah cukup. Teng Feng menggantikan Kelin dan aura kuat tiba-tiba menekan Wang Chen. Seseorang dari keluarga Teng, hehe. He. he. Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen terkejut sesaat, tapi kemudian dia tertawa. Pada saat ini, sudut mulut Wang Chen melengkung, membentuk senyuman. Ada makna mendalam di baliknya, seolah-olah ada terlalu banyak hal yang tersembunyi di dalamnya. "Teng Feng," seseorang dari keluarga Teng, keluarga Teng memikirkan keluarga Teng. Wang Chen dipenuhi dengan emosi. "Itu benar, keluarga Teng belum sepenuhnya dilenyapkan. Di benua langit yang mendalam, keluarga Teng telah dilenyapkan, namun di medan perang." keluarga Teng masih bercokol dan memiliki kekuatan yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Wang Chen bukannya tidak berpikir untuk membasmi keluarga Teng, tapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Teng Feng, sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk mendatanginya, mengapa Wang Chen harus bersikap sopan? Terutama karena Teng Feng melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menggantikan Kelin, ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Wang Chen. Huff, Wang Chen, mati. Merasakan sedikit sarkasme dalam senyuman Wang Chen, kemarahan Teng Feng melonjak ke langit. Apa maksud Wang Chen? Apakah dia meremehkannya? Boom! Aura Teng Feng bangkit kembali. Mati! Sambil mengaum, Teng Feng langsung menyerang Wang Chen. Hua! Kecepatannya sangat cepat, dan seluruh kekosongan sepertinya terkoyak. Pa-pa-pa! Mengikuti telapak tangan Teng Feng, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Tepuk tangan yang menakutkan itu seperti guntur, meledak di telinga semua orang. Teng Feng, nenek moyang keluarga Teng, nenek moyang gunung Sainte, dia sangat kuat. Kekuatan sembilan budidaya ulang, Huff. Kali ini, apakah Wang Chen masih hidup? Ketika mereka melihat Teng Feng keluar dan merasakan auranya yang mengesankan, banyak orang di kerumunan mulai mencibir. Orang-orang ini semua menunggu saat Wang Chen akan dibunuh. Sembilan budidaya ulang, dan bukan sembilan budidaya ulang biasa. Bagaimana Wang Chen bisa menolak? Tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Itu sangat kuat. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam sambil menatap Teng Feng, yang menyerangnya, dan merasakan aura yang dilepaskan Teng Feng. Tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Benar, inilah kekuatan Teng Feng. Sangat kuat. Jika beberapa hari yang lalu menghadapi Teng Feng, Wang Chen pasti akan dirugikan dan bahkan mungkin terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Tapi sekarang, sekarang berbeda. Apa yang harus ditakutkan Wang Chen sekarang? Mati memikirkan hal ini, Wang Chen dengan dingin mendengus, ledakan auranya melonjak. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, kekuatan garis keturunannya dilepaskan, dan Rosevins terbakar. Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Wang Chen berteriak keras. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Ketuk-ketuk-ketuk. Melangkah keluar dengan tujuh langkah gemetar surga, sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan. Gemuruh. Saat kekuatannya meningkat, kendali Wang Chen atas tujuh langkah gemetar surga menjadi semakin indah. Di bawah tujuh langkah, dunia berguncang. Enyah. Setelah tujuh langkah, Wang Chen tiba di depan Teng Feng dalam sekejap mata. Tinju gemetar surga. Sambil mengaum, Wang Chen langsung meninju dengan Heaven Sucking Fist. Ledakan. Seperti gunung berapi yang meletus, seluruh dunia berguncang saat ini. Tekanan kuat turun, dan angin kencang menyapu. Akhir dunia tidak lebih dari ini. Mengaum. Dikombinasikan dengan gravitasi yang tak terbatas, pada saat ini, tinju Wang Chen berubah menjadi binatang purba, jatuh dari langit dan menerkam ke arah Teng Feng. Sangat kuat. Kekuatan supernatural yang luar biasa. Wang Chen layak mampu bersaing dengan Tuan Muda ketiga. Bagaimana ini mungkin? Sembilan latihan ulang, dia memiliki kekuatan sembilan latihan ulang. Semua orang, yang kagum dengan kekuatan Teng Feng, tiba-tiba memucat saat melihat Wang Chen menyerbu keluar. Terutama Kelin dan Li Xiong. Mereka berdua, yang telah mundur ribuan meter jauhnya, mau tak mau terlihat terkejut saat melihat aura yang keluar dari Wang Chen. Sembilan tahap tengah budidaya ulang. Sangat kuat. Kapan dia menjadi begitu kuat? Li Xiong dan Kelin tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Kekuatan apa yang mereka miliki? Penglihatan seperti apa yang mereka miliki ketika gerakan Wang Chen meletus. Mereka berdua langsung melihat kekuatan Wang Chen. Kekuatan Wang Chen ini sebenarnya telah memasuki jajaran sembilan tahap tengah budidaya ulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya di hati mereka. Perlu diketahui bahwa beberapa tahun yang lalu, Wang Chen baru saja memasuki alam yang murni. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatan Wang Chen melonjak. Hal ini membuat Wang Chen menjadi jenius. Mereka tahu bahwa Wang Chen sangat menentang surga, tetapi mereka tidak menyangka Wang Chen begitu menentang surga. Sudah berapa lama, dan dia benar-benar memasuki jajaran sembilan tahap tengah budidaya ulang. Ini adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang seumur hidup mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang jenius dalam beberapa ratus tahun. Apakah Wang Chen ini masih manusia? Ekspresi mereka berdua tiba-tiba berubah menjadi jelek, tidak baik. Teng Feng dalam masalah. Ekspresi rekan-rekan Kelin yang tidak sedap dipandang sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Kekuatan Teng Feng tidak buruk, sembilan tahap tengah budidaya ulang, tapi dia jelas meremehkan lawannya. Kelin bisa merasakan bahwa dia belum mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya dengan gerakan ini. Adapun ledakan aura Wang Chen yang tiba-tiba jelas menyebabkan sosok Teng Feng berhenti sejenak. Dalam keadaan seperti itu, Teng Feng mau tidak mau jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan kekuatan ilahi yang besar, dan telah menyatu dengan kekuatan api kehidupan. Ini cukup untuk membuat kekuatan ilahi yang besar menjadi lebih kuat. Bagaimana gerakan biasa bisa menolaknya? Bahkan ekspresi Li Xiong berubah serius. Ledakan. Saat mereka berdua berpikir ada sesuatu yang salah, serangkaian raungan sudah terdengar. Tabrakan yang tiba-tiba sepertinya menyebabkan seluruh dunia runtuh. Gemuruh. Dengan bentrokan antara Wang Chen dan Teng Feng sebagai pusatnya, gelombang udara tak berujung menyapu ke segala arah. Gelombang udara berubah menjadi substansi, menghancurkan gunung dan sungai. Tidak baik, mundur dengan cepat. Sial, jangan ikut campur, Wang Chen! Orang tercela, dia ingin kita terlibat dalam pertempuran ini. Ketika orang-orang di sekitar Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Suci melihat gelombang Ki yang tampak padat berubah menjadi binatang buas yang menyapu ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Seseorang harus mengetahuinya: setiap orang yang hadir adalah seorang ahli, namun berapa banyak dari mereka yang benar-benar mencapai sembilan budidaya ulang? Kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan tiga atau empat budidaya ulang. Kekuatan semacam ini, jika ditempatkan di masa lalu, pasti akan cukup kuat dan pasti bisa disebut ahli. Namun, jika di depan Wang Chen dan Teng Feng, mereka seperti semut di depan mereka. Jika mereka terlibat dalam pertarungan antara mereka berdua, seorang seniman bela diri biasa pasti akan dimusnahkan seketika. Bagaimana mungkin orang banyak yang sangat jelas tentang hal ini bisa terkejut saat ini? Di tengah seruan tersebut, semua orang buru-buru mundur ke segala arah, ingin menghindari badai yang mengamuk. Dalam sekejap mata, seluruh ngarai berada dalam kekacauan total. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar telah mengaduk seluruh gunung dan sungai hanya dengan kekuatannya, mengejutkan pasukan sekutu pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. 3163 Seluruh ngarai berada dalam kekacauan di tengah badai dahsyat. Pada saat ini, Wang Chen sangat menggemparkan. Us! Angin menderu-deru. Di tengah badai, Wang Chen dan Teng Feng menemui jalan buntu. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu kuat, keringat dingin mengucur di dahi Teng Feng, dan lengannya terasa mati rasa seolah hendak patah. Melihat Wang Chen yang begitu dekat dengannya, sedikit kepanikan melintas di wajah Teng Feng. "Wang Chen, mungkinkah ini kekuatan Wang Chen? Sangat kuat, kapan dia menjadi begitu kuat?" Tubuhnya terasa seperti ditekan di bawah gunung, dan kekuatannya dibatasi. Sebaliknya, aura Wang Chen bagaikan pelangi. Pukulan ini berisi hukum langit dan bumi, dan juga mengandung aura tirani yang tak ada habisnya. Kekuatan api mengamuk kayu menyatu dengan kemampuan ilahi yang besar, dan dengan penindasan langit, kekuatan yang kuat langsung menyerbu ke dalam tubuh Teng Feng, dan mulai menimbulkan kekacauan. Jika dia tidak cukup kuat, Teng Feng akan dihancurkan berkeping-keping oleh Huang Chen pada saat pertarungan. Meski begitu, saat ini Teng Feng merasa sulit untuk menahannya, tidak baik, mundur, Uci. Akhirnya, setelah mengeluarkan seteguk darah, Teng Feng menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia hanya mengerahkan sekitar 90% kekuatannya dalam gerakan ini. Karena lengah, dia menderita kerugian besar. Dia tidak bisa terus berada di jalan buntu. Jika terus menemui jalan buntu, ia hanya akan menderita kerugian yang lebih besar. Dia harus mundur untuk sementara waktu. Hua. Memikirkan hal ini, Teng Feng ingin mengakhiri kebuntuan dan mundur. Meninggalkan, Anda pikir Anda bisa pergi. Merasakan niat Teng Feng, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Mundur. Sekarang Teng Feng ingin mundur. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Bagaimana pertempuran ini bisa menjadi sesuatu yang Teng Feng bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Mati untukku saat Teng Feng hendak mundur. Seberkas cahaya melintas di mata Wang Chen saat dia tiba-tiba berteriak, "Ledakan!" Mengikuti raungan Wang Chen, kebuntuan antara keduanya tiba-tiba berubah. Wang Chen tiba-tiba meletus dengan energi yang lebih ganas dari sebelumnya. Energi ini berasal dari dantian kecil Wang Chen. Energi ini adalah inti dari tinju surga yang menghancurkan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Ledakan tiba-tiba Wang Chen menyebabkan mata Teng Feng melebar. Pupil mata Teng Feng mengerut, dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Kepulan-kepulan-kepulan. Dalam sekejap mata, Teng Feng sepertinya tersapu ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Gravitasi dunia mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Bang! Pukulan Wang Chen seperti pisau panas yang menembus mentega. Di tengah suara gemuruh yang tumpul, lengan Teng Feng hancur berkeping-keping. Hualalah! Darah yang tak berbatas berubah menjadi hujan darah yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ah, di tengah jeritan yang menyayat hati, seluruh tubuh Teng Feng berubah menjadi bintang jatuh dan terbang mundur. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit. Saat ini, wajah Teng Feng sepucat kertas. Bagaimana ini bisa terjadi? Astaga, sangat kuat! Ini apakah ini benar-benar Wang Chen? Satu gerakan, dia benar-benar mengalahkan leluhur Teng Feng hanya dengan satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah leluhur Teng Feng. Ia merupakan ahli dari Gunung Sainte, ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak sembilan kali. Dia sebenarnya, sebenarnya tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Wang Chen. Di kejauhan, semua orang dari Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga yang telah mundur sepuluh ribu meter dapat dengan jelas melihat pemandangan lengan Teng Feng diledakkan. Sulit dipercaya. Selain sulit diterima, masih sulit diterima. Teng Feng dikalahkan oleh Wang Chen begitu saja. Siapa yang bisa menerima ini? kita harus tahu bahwa sebelum pertempuran, semua orang percaya bahwa Teng Feng pasti akan menghancurkan Wang Chen. Semua orang merasa bahwa Wang Chen yang datang ke sini malam ini sedang mencari kematiannya sendiri. Namun, situasi saat ini adalah kebalikan dari apa yang dipikirkan semua orang. Hal ini menjungkir dunia semua orang. Kejutan yang tak terlukiskan memenuhi hati setiap orang. Oh tidak. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, gelombang seruan terdengar. Astaga, Wang Chen adalah. Dia akan membunuh leluhur Teng Feng. Tidak. Setelah seruan itu, semua orang melihat ke depan. Ketika mereka melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawah, mereka semakin terkejut dan tidak percaya. Ini karena saat Tang Feng diledakkan, ketika semua orang berpikir bahwa hasil pertempuran telah diputuskan, itu masih jauh dari selesai. Ini karena saat Tang Feng terlempar, sosok Wang Chen melintas dan dia menyerang ke depan. Cepat, cepat, cepat. Saat ini, kecepatan Wang Chen telah mencapai puncaknya. Seluruh tubuh Wang Chen berubah menjadi bayangan yang hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang. Kali ini, seruan naik dan turun mati. Saat semua orang terkejut di medan perang, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh, mengalahkan Teng Feng dengan satu gerakan. Ini masih jauh dari cukup karena dia akan mengejutkan langit hari ini. Wang Chen akan mengejutkan langit dan bumi. Dia tidak datang ke sini hanya untuk melawan Teng Feng. Keluarga Teng dia akan membunuh satu. Dia tidak bisa melepaskan pembangkit tenaga listrik seperti Teng Feng. Ini adalah peluang bagus. Kekuatan budidaya ulang ke sembilan tahap pertengahan. Dengan kekuatan Teng Feng, jika dia tidak lengah sejak awal dan bertarung dengan Wang Chen dengan sekuat tenaga, hasil dari pertempuran ini akan sulit diprediksi. Paling tidak, dia harus bertarung dengan sengit. Wang Chen ingin membunuh Teng Feng dalam keadaan seperti itu. Hampir tidak ada harapan. Namun, sayang sekali Teng Feng mendekati kematian. Kecerobohannya memberi kesempatan pada Wang Chen. Wang Chen menunjukkan kekuatan penuhnya saat dia menyerang. Tinju gemetar langit langsung melukai Teng Feng. Wang Chen maju selangkah. Saat ini, dia mengendarai angin dan mengejar Teng Feng yang terluka. Pedang penghancur matahari dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata energi asal muncul di tangan Wang Chen. Bas suara dengungan lembut terdengar. Embrio pedang reinkarnasi sepertinya telah merasakan kemauan bertarung Wang Chen dan mengeluarkan suara senandung lembut. Dengan kilatan cahaya, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan langsung menggunakan pedang penghancur matahari. Pedang penghancur matahari adalah salah satu kemampuan ilahi hebat Wang Chen. Dari segi kekuatan, itu tidak lebih lemah dari Sky Sacking Fist. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Saat pedang pemadam matahari dilepaskan, seluruh langit malam menjadi lebih gelap. Malam itu, gelap seperti tinta, senjata panjang di tangan Wang Chen terbakar api, menyerap cahaya langit dan bumi. Dalam sekejap, seolah berubah menjadi terik matahari yang melanda seluruh dunia. Astaga, dengan satu serangan, ia membelah langit dan bumi. Dengan sekali pandang, bahkan bulan pun kehilangan kilaunya. Tidak, saat pedang panjang itu terhunus, waktu dan ruang seakan berhenti, seolah-olah satu juta tahun telah berlalu dalam sekejap. Murid Teng Feng menyusut saat dia melihat senjata panjang di tangan Wang Chen turun. Akhirnya, Teng Feng tidak tahan lagi. Dia seperti anak kecil yang ketakutan saat dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Sebelum tubuhnya mendarat, Wang Chen mengejarnya. Saat pedang panjang itu turun, Teng Feng tidak bisa menghindarinya. Rasa dingin yang tak terbatas menyelimuti dirinya. Energi pedang yang tajam merobek pakaian dan kulit Teng Feng. Darah mengalir keluar, dan Teng Feng mencium aroma kematian. Di depannya, gerbang neraka sepertinya telah terbuka untuknya. Gemetar saat ini. Teng Feng benar-benar gemetar. Ketakutan yang tidak muncul selama ratusan tahun benar-benar memenuhi hati Teng Feng. Ternyata dia sangat takut mati. Tuanku, selamatkan aku. Memikirkan hal ini, Teng Feng tidak peduli tentang hal lain dan meminta bantuan kelin dan yang lainnya. Dengan kematian di depan mata, bagaimana Teng Feng bisa peduli pada hal lain? Saat ini, satu-satunya orang yang terpikir olehnya adalah kelin Hanya dia yang bisa menyelamatkannya, bukan? Huff, Wang Chen, jangan berani. Wang Chen, jangan kurang ajar! Melihat pedang Wang Chen turun ke atas mereka, mendengar teriakan minta tolong, Teng Feng melihat bahaya yang akan mereka hadapi. Ekspresi Kelin dan yang lainnya berubah. Mereka tidak pernah membayangkan situasinya akan seperti ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran akan mencapai tahap secepat itu. Hua, dengan raungan marah, Kelin berubah menjadi angin puyuh yang melesat ke depan. Dia ingin menghentikan Wang Chen. Teng Feng tidak bisa mati. Paling tidak, Teng Feng tidak bisa mati sekarang. Jika Teng Feng mati malam ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penghinaan lain bagi Gunung Sainte. Saat ini, tidak diketahui berapa banyak orang di medan perang yang menatap Gunung Sainte. Pada saat ini, leluhur telah jatuh bahkan sebelum mereka berhasil. Terlebih lagi, dia sangat kurang ajar hingga hampir langsung dibunuh oleh Wang Chen. Jika itu yang terjadi, maka Gunung Sainte akan selamanya dipakukan pada tiang rasa malu. Tidak peduli apa, dia harus menghentikan Wang Chen. Jika dia membiarkan Wang Chen membunuh Teng Feng tepat di depannya, lalu tempat apa yang akan dia, Kelin, miliki? Wajah Kelin berubah. Kenapa aku tidak berani? Mendengar raungan marah Kelin dari jauh, senyuman dingin muncul di sudut mulut Wang Chen saat dia melihat sosok yang mendekat dengan cepat. Kelin! Apakah dia ingin menyelamatkan Teng Feng sekarang? Sangat terlambat. Jika dia ingin menyelamatkan Teng Feng, maka dia seharusnya tidak membiarkan Teng Feng melawannya, bukan? Karena dia membiarkan Teng Feng melawannya, maka dia seharusnya siap menerima hasilnya. Mati. Dengan mendengus dingin, Wang Chen tanpa ekspresi menjentikkan pergelangan tangannya. Bukan hanya senjata Yuan Power di tangannya yang tidak berhenti jatuh, namun kecepatan gerakan Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya juga meningkat. Hua, ia membelah langit dan bumi, membelah bumi menjadi dua. Cahaya ekstrim menerangi langit malam. Panas yang tak ada habisnya mengusir rasa dingin. Di tengah aliran cahaya, pedang itu jatuh tak terhentikan. Cepat, pedang ini telah mencapai kecepatan puncak, begitu cepat sehingga mata telanjang bahkan tidak bisa mengikuti lintasan pedangnya. Tidak. Di tengah jeritan keputusasaan, senjata Yuan Power menghancurkan semua yang dilewatinya. Puci. Saat pedang itu jatuh, suara menusuk yang teredam terdengar, menyela lolongan itu. Hualalala. Hujan darah memenuhi langit. Seluruh dunia sepertinya berubah menjadi merah darah. Saat ini, dunia seakan terhenti. Saat ini, sepertinya satu-satunya orang yang tersisa di dunia adalah Wang Chen. Dia berdiri dengan bangga, senjata ilahi di tangannya. Pada saat ini, di bawah sinar bulan dan kobaran api, senjata suci yang terbakar dengan kobaran api tampak memancarkan cahaya aneh. Di depan Wang Chen, darah menyembur, daging dan darah berterbangan. Leluhur Gunung Sainte telah menjadi debu di depan Wang Chen, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Kematian, kematian, teng feng telah ditebas oleh Wang Chen begitu saja. Kamu masih ingin pergi? Di dunia yang hampir terhenti, di tengah hujan darah yang tak terbatas, Wang Chen yang memegang senjata panjang tiba-tiba tersenyum dingin. Hua. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah tanda hitam muncul di tangan Wang Chen. Ah. Saat berikutnya, raungan kemarahan terdengar. Di tengah kabut darah, sebuah bayangan ditarik keluar oleh Wang Chen, dipenjarakan oleh cahaya hitam ordo sepuluh ribu hantu di tangan Wang Chen, dan akhirnya ditangkap di tangan Wang Chen. Jika ini bukan jiwa ilahi Teng Feng, lalu apakah itu? 3164. Kesunyian. Seluruh ngarai menjadi sunyi senyap saat ini. Waktu sepertinya telah berhenti. Di bawah sinar bulan, sosok Wang Chen seperti gunung. Tubuhnya diselimuti api yang berkobar, dan dia berdiri di sana dengan tenang, seperti dewa perang yang tidak bisa diganggu gugat. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Teng Feng sebenarnya leluhur Teng Feng. Dia benar-benar mati, dua gerakan tidak lebih tepatnya. Dia membunuh Patriark Teng Feng dengan satu gerakan. Ini, apakah dia benar-benar Wang Chen? Leluhur Teng Feng adalah seorang ahli bela diri yang kuat, yang telah dikultivasikan kembali sebanyak sembilan kali. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Setelah keheningan yang lama, hembusan angin dingin menyapu, menyebabkan seluruh lembah bergetar. Kerumunan tidak bisa lagi menahan keributan. Dampak kematian Teng Feng terlalu besar. Terutama selama proses ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sudah cukup untuk membuat banyak orang merasa putus asa. Ah! Akhirnya, suara gemuruh terdengar di tengah keputusasaan. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Kelin benar-benar kehilangan akal sehatnya. Penghinaan, ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Teng Feng telah dibunuh oleh Wang Chen tepat di depannya. Bahkan jika Kelin ingin menghentikan Teng Feng, dia tidak dapat melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan Teng Feng meninggal. Selanjutnya, Teng Feng terbunuh dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditoleransi oleh Kelin. Bunuh Wang Chen saat ini, Kelin sepertinya sudah gila. Kegaduhan di sekitarnya seperti guntur yang meledak di telinga Kelin. Dia tidak bisa lagi mengendalikan niat membunuh dan kemarahan di dalam hatinya. Ledakan aura Kelin melonjak saat dia mengertakkan gigi. Niat membunuh yang tak ada habisnya menyatu menjadi aliran deras nyata yang menyapu Wang Chen. Mati. Saat dia meraung, Kelin tampak berubah menjadi bintang saat dia menyerang Wang Chen. Aura yang sangat kuat. Murid Wang Chen tanpa sadar menyusut ketika dia melihat Kelin menyerbu ke arahnya. Aura yang sangat kuat, kekuatan yang sangat menakutkan. Baru setelah benar-benar merasakan aura ini, Wang Chen menyadari bahwa reputasi Kelin sebagai patriark nomor satu di Gunung Sainte bukan hanya untuk pamer. Bertarung melemparkan jiwa Teng Feng langsung ke dalam sepuluh ribu token hantu, Wang Chen mendengus dengan ekspresi serius. Cahaya reinkarnasi. Memanfaatkan fakta bahwa Kelin belum menghubunginya, Wang Chen berteriak. Bas. Dia membentuk segel di tangannya, dan cahaya kemasan meledak, merobek langit malam dan menerangi seluruh ngarai. Cahaya kemasan membawa kekuatan ruang waktu yang tak ada habisnya. Waktu dan ruang terlihat terdistorsi. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, seberapa besar kendali yang dia miliki atas cahaya samsara? Saat kekuatan Wang Chen meningkat dan dia menjadi lebih akrab dengan enam jalan kekuatan reinkarnasi, kendali Wang Chen atas cahaya reinkarnasi menjadi jauh lebih mahir. Papa-papa. -pa -pa. Serangkaian suara retakan terdengar. Orang dapat melihat bahwa di dalam cahaya kemasan, batu-batu besar berjatuhan satu demi satu. Angin menderu-deru, seolah-olah telah mengalami puluhan ribu tahun, gunung dan sungai berubah. Ah! Karena lengah, Kelin melolong saat dia diselimuti oleh cahaya samsara. Vitalitasnya memudar, dan waktu perlahan mengikis hidupnya. Tidak, Kelin melolong. Dia tidak bisa menerima ini. Bagaimana dia bisa menerima dihalangi oleh Wang Chen? Itu adalah kekuatan ruang waktu yang sangat kuat, tapi terus kenapa? Istirahatlah untukku. Kelin melolong seperti orang gila. Hua. Saat dia meraung, aura Kelin mencapai puncaknya. Tangannya berubah menjadi cakar tajam yang mencakar kekosongan. Saat Kelin merobek sinar kemasan itu, sinar itu tampak kokoh saat dirobek dengan paksa. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar saat Kelin membuka jalan ke depan. Wang Chen, mati. Kelin bersumpah bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia mencabik-cabik Wang Chen. Tidak baik. Melihat Kelin telah mematahkan cahaya samsara miliknya dengan lambaian tangannya, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Kekuatan Kelin bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan Kelin menghubunginya. Mencekik. Mengepalkan tangannya, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Kakak, siu-siu-siu-siu. Serangkaian suara tajam terdengar. Cahaya kemasan yang sebelumnya lembut tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun lubang besar telah terkoyak di dalamnya, sisa cahaya kemasan tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat mulai berkumpul. Pada akhirnya, ia berkumpul menjadi banyak pedang tajam. Puluhan ribu anak panah ditembakkan. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyapu. "Kelin, trik yang tidak penting, kamu berani bertindak kurang ajar!" Saat cahaya kemasan berubah menjadi jahat dan berubah menjadi pedang tajam, mata Kelin bersinar dengan cahaya dingin. Merusak, merusak, merusak! Hancurkan segalanya untukku, Wang Chen! Aku pasti akan membunuhmu hari ini!" Mata kelin berubah merah saat dia memadatkan senjata suci di tangannya. Itu adalah pedang tajam yang menyerupai Bima Sakti. Cahaya pedang berkedip-kedip berubah menjadi sungai sepanjang seribu meter yang membelah langit, seolah ingin membelah dunia menjadi dua. Suara mendesing, "Kemanapun cahaya pedang lewat, langit dan bumi bergetar, seolah-olah dunia telah terbelah menjadi dua." Kakkaka. Serangkaian suara tajam terdengar. Dimanapun cahaya pedang melintas, semua cahaya kemasan langsung hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan absolut, ini adalah penindasan terhadap kekuatan. Sangat kuat. Wang Chen menghirup udara dingin saat dia menyaksikan adegan ini. Sungguh kekuatan yang sangat kuat, betapa kejamnya gerakan itu. Dengan satu gerakan, dia telah mengguncang 3.000 dao besar. Dengan satu gerakan, dia telah mengguncang seluruh dunia. Enam jalan samsara telah diputus secara paksa. Cahaya samsara milik Wang Chen tiba-tiba meredup saat cahaya kemasan itu benar-benar terkoyak oleh cahaya pedang. Pada saat ini, Kelin benar-benar tak terhentikan, seperti pisau panas menembus mentega. Jangan pernah memikirkannya. Keringat dingin menetes ke dahi Wang Chen saat dia melihat Kelin menyerbu ke arahnya. Kekuatan yang sangat kuat. Ada terlalu banyak alasan mengapa Wang Chen membunuh Tang Feng dengan cara yang begitu mendominasi. Alasan utamanya adalah Tang Feng meremehkan Wang Chen. Wang Chen telah memanfaatkan kesempatan ini. Pada akhirnya, Wang Chen bahkan tidak memberi Teng Feng kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dapat dikatakan bahwa kematian Teng Feng bukan karena Wang Chen benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan itu, tetapi karena Wang Chen telah memanfaatkan kesempatan tersebut. Dari segi kekuatan absolut, Wang Chen dan Teng Feng tidak jauh berbeda. Faktanya, mereka mungkin sedikit lebih rendah. Jika Teng Feng menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, maka Wang Chen pasti akan kesulitan untuk mengalahkannya, apalagi membunuhnya dalam sekejap. Sekarang setelah dia bertemu dengan Kelin yang lebih kuat, Wang Chen secara alami merasakan tekanan pada dirinya berlipat ganda. Hal ini terutama berlaku untuk Kelin yang marah, yang menyebabkan Wang Chen merasa tercekik. Kuali langit dan bumi. Wang Chen tidak peduli tentang hal lain. Melihat Kelin menyerbu ke arahnya, dia menjentikan pergelangan tangannya dan memanggil Kosmos Cauldron. Bas. Kuali langit dan bumi dapat menekan gunung dan sungai. Cahaya merah memenuhi udara, menyebabkan seluruh dunia diwarnai merah darah. Di bawah tirai malam yang gelap gulita, Cahaya merah yang menyilaukan tampak sangat dahsyat dan menyilaukan. Pergi. Wang Chen mengguncang pergelangan tangannya dan berteriak sambil dengan panik menyuntikkan energi ke dalam kuali langit dan bumi. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Hualala. Saat Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya, gunung dan sungai langsung hancur. Seluruh kuali langit dan bumi menyelimuti dunia ini. Bas dengungan-dengungan. Di tengah suara lembut, kuali langit dan bumi bergerak maju. Hualala. Sungai Primal Chaos berubah menjadi naga ganas. Dengan suara gemuruh, ia menyerang kelin, ayam, dan anjing tembikar yang tidak berguna. Minggir, kelin mengerutkan alisnya dan berteriak ketika sungai primal keos menghalangi jalannya ke depan. Satu pedang untuk menghancurkan segala arah. Dengan mendengus dingin, pedang panjang perak di tangan kelin meledak dengan cahaya yang lebih menyilaukan. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat! Pada saat ini, ujung pedang panjang itu terangkat begitu cepat, bahkan Wang Chen pun ketakutan. Dalam sekejap mata, pedang panjang berwarna perak telah melintasi langit. Desir-desir. Dengan jentikan pergelangan tangan Kelin, suara tajam dari sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Pedang panjang sepanjang seribu meter berubah menjadi binatang raksasa yang menyerbu ke dalam sungai primal keos. Ledakan. 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 Kedua energi itu bertabrakan, menyebabkan seluruh dunia meledak. Di tengah ledakan, energi tersebar ke segala arah. Mundur. Cepat mundur. Tidak bagus, ngarainya mulai runtuh. Jangan terjebak dalam pertempuran. Brengsek, Wang Chen sangat kuat, dia benar-benar bisa melawan Kelin. Kelin layak menjadi patriark Gunung Sainte nomor satu. Lihat, sungai primal keos sedang terkoyak. Saat energinya tersapu, teriakan alarm naik dan turun di kejauhan. Pakar macam apa Wang Chen dan Kelin itu? Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini menyebabkan langit dan bumi berubah warna, gunung dan sungai runtuh, dan semua orang terpaksa mundur lagi dan lagi. Ngarai, yang sudah berantakan, sepertinya telah rata dengan tanah saat ini. Debu dalam jumlah tak terbatas menyelimuti seluruh area. Sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari debu, mengejutkan hati semua orang. Ao ao ao. Ratapan menyedihkan terdengar. Saat satu pedang kelin untuk menghancurkan segala arah tersapu, sungai primal keos yang telah berubah menjadi naga mulai mengaum dan mengaum. Ledakan. Pada akhirnya meledak di tengah serangkaian ledakan. Itu berubah menjadi energi tak terbatas yang menyebar ke segala arah. Puci. Kelin telah menghancurkan sungai primal keos dengan satu gerakan. Hal ini menyebabkan jiwa Ilahi Wang Chen sangat terguncang. Saat sungai primal chaos pecah, tubuh Wang Chen gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Buk buk buk. Di tengah debu, sosok Wang Chen tiba-tiba mundur puluhan meter. Bajingan. Dengan darah menetes dari sudut mulutnya, Wang Chen babak belur dan kelelahan. 10000 formula hukum. Tangannya tampak berubah menjadi ilusi saat dia dengan cepat membentuk segel, menahan darah yang bergolak di tubuhnya, Wang Chen meraung. Sangat kuat, sangat kuat. Kekuatan Kelin membuat Wang Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Cahaya reinkarnasi dengan mudah hancur. Ketika Sungai Primal Chaos di kuali semesta bertemu, sungai itu terkoyak. Sekarang, Wang Chen hanya memiliki tubuh utama Universe Cauldron yang tersisa. Rumus 10000 hukum. Ini adalah langkah terkuat yang bisa digunakan oleh Universe Cauldron milik Wang Chen. Dibandingkan dengan tinju Skyquake dan pedang pemadam matahari, formula 10000 hukum tidak kalah lemahnya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Namun, bisakah hal itu menghentikan langkah Kelin? 3.165 10.000 segel mantra Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam sambil mencubit segel terakhir. Bas dengungan-dengungan. Saat Wang Chen mencubit segelnya, kuali langit dan bumi yang seperti gunung di kehampaan tiba-tiba mulai berputar. Cahaya kemasan muncul. Ribuan segel mantra muncul di kosmos cauldron. Seolah-olah setiap mantranya mengandung kedalaman yang menakjubkan dan berhubungan dengan dao surgawi. Gunung dan sungai meredup di tengah auranya. Pada saat ini, kosmos Cauldron bagaikan matahari terik yang mengambang di kehampaan, bersinar terang. Sekering, namun ini jelas tidak cukup. Semakin banyak mantra yang muncul, Wang Chen berteriak keras, "Sekering, ini adalah hal terakhir yang perlu dia lakukan!" Bas dengungan-dengungan, kecepatan peleburan segel itu sangat mempesona, ledakan. Setelah beberapa saat, sebuah rune yang menutupi langit dan menutupi bumi muncul di depan mata semua orang. Bahkan debu yang memenuhi langit tidak bisa lagi menghalangi cahaya seni sihir ini. Mantra yang mengerikan. Aura yang sangat kuat. Astaga, ini, bisakah leluhur kekaisaran menghentikannya? Huh. Teknik seperti itu memang kuat, tetapi di hadapan leluhur kekaisaran, ia akan seperti ayam atau anjing, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Melihat mantra dalam kehampaan, orang-orang yang menghindari badai yang jaraknya puluhan ribu meter saling memandang. Ada yang khawatir, ada pula yang kaget. Tentu saja, ada pula yang menghina. Di sisi lain, semua orang yakin pada leluhur kekaisaran. Bagaimanapun, nama leluhur kekaisaran mewakili segalanya. Nama inilah kejayaan Gunung Sainte dalam seratus tahun terakhir. Semua orang menahan napas dan membuka mata lebar-lebar sambil menunggu dengan tenang. Seluruh dunia terdiam, satu-satunya hal yang bisa didengar adalah deru angin. Wang Chen, sepertinya kami meremehkan Anda. Tahap tengah sembilan reinkarnasi, kapan Anda melangkah ke level ini? Kamu sungguh kuat, setiap gerakan menggemparkan dunia. Saya khawatir bahkan seniman bela diri tingkat menengah sembilan reinkarnasi biasa tidak akan menjadi ancaman bagi Anda, bukan? Di antara kerumunan, Li Xiong memasang ekspresi rumit saat melihat ini. Kekuatan Wang Chen berada di luar imajinasi Li Xiong. Bahkan ada sedikit penyesalan di matanya. Dia menyesal. Dia menyesal meremehkan Wang Chen saat itu. Seberapa lemahnya Wang Chen saat itu? Di mata pavilion pembantaian naga mereka, terlepas dari apakah itu Wang Chen atau keluarga Wang, mereka semua adalah makhluk seperti semut. Karena itulah pavilion pembantaian naga memungkinkan keluarga Wang berkembang. Jika mereka tahu bahwa hari ini akan tiba, pavilion pembantaian naga pasti akan memanfaatkan waktu ketika Wang Chen belum tumbuh dewasa dan ketika keluarga Wang belum dewasa, untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Saat itu, pavilion pembantaian naga pasti memiliki kekuatan seperti itu. Namun, karena penghinaan sesaat, hal itu menimbulkan konsekuensi yang pahit hari ini. Bagaimana mungkin Li Xiong tidak menyesalinya? Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan hari ini. Itu adalah langkah yang sangat ampuh. Seniman bela diri biasa yang telah berkultivasi ulang sembilan kali harus menghindarinya. Tapi siapakah leluhur kekaisaran? Dia tidak akan takut. Jurusmu tidak cukup kuat untuk mengalahkan leluhur kekaisaran. Namun, setelah merasa menyesal, Li Xiong sepertinya memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Wang Chen memang sangat menantang surga. Jika Wang Chen diberi waktu 10 tahun lagi, berdasarkan pertumbuhan Wang Chen saat ini, dalam 10 tahun, Wang Chen pasti bisa bergerak tanpa hambatan di bawah langit. Sayangnya Wang Chen telah membuat pilihan yang salah. Apakah dia terlalu percaya diri? Siapa yang memberi kepercayaan pada Wang Chen? Siapa yang memberinya keberanian untuk memasuki sarang harimau dan membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap? Hari ini adalah hari kematian Wang Chen. Niat membunuh muncul di mata Li Xiong. Boom. Saat Li Xiong sedang berpikir keras, suasana di kerumunan menjadi sangat tegang. Di bawah kendali Wang Chen, mantra raksasa yang telah dipadatkan turun begitu Kelin mencapai Wang Chen. Itu seperti dunia yang mencoba menekan Kelin di dalam. Ah. Aura yang kuat menyebabkan jubah Kelin berkibar liar. Rambut Kelin juga menjadi acak-acakan. Saat dia meraung, wajah Kelin berkerut karena kedengkian. Wang Chen, aku akan mematahkan mantramu. Kelin meraung. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen bertindak seperti seorang tiran di sini? Kelin merasa seperti ribuan api berkobar di dalam hatinya saat dia melihat mantra itu turun. Bunuh Wang Chen, bunuh Wang Chen. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Kelin. Alam semesta hancur pada waktu yang tidak diketahui. Kelin telah menyingkirkan pedangnya. Di tangannya ada patung Dewa Perunggu. "Pergi!" sambil mendengus ringan, Kelin melemparkan patung itu. "Gemuruh!" Saat patung itu dilempar keluar dan energi tak berujung mengalir ke dalamnya, patung perunggu itu tampak hidup. "Ah!" Raungan keras mengguncang langit dan bumi. Faktanya, selama raungan itu, seluruh mantranya berhenti sejenak. "Hahaha, Wang Chen, kamu pasti mati." Hari ini kamu pasti mati. Kelin mulai tertawa terbahak-bahak saat dia melihat patung itu melepaskan kekuatannya. Ini adalah salah satu harta karun utama. Kelin ini adalah salah satu harta karun tertinggi Gunung Sainte. Patung ini telah diresapi dengan jejak sisa jiwa dewa sejati. Sekarang, siapa yang bisa melawan patung ini? Patung ini bahkan bisa menekan dewa surgawi. Mungkinkah Wang Chen lebih kuat dari dewa surgawi? Seni kultivasi ini memang sangat ampuh. Ini adalah sesuatu yang bahkan Kelin tidak dapat sangkal. Sayangnya, di depan patung ini, lalu bagaimana jika itu adalah mantra? Hancurkan untukku. Kelin meraung. Merusak. Seolah mendengar kata-kata Kelin, -kata patung itu mengetukkan jarinya dengan ringan. Namun, poin ini kebetulan berfokus pada mantranya. Bas. Mantra besar itu tiba-tiba mulai bergetar. Detik berikutnya, kejadian aneh terjadi. Seluruh dunia tampak melambat. Seluruh ruang waktu sepertinya berubah menjadi rawa. Bas-bas. Bus. Mantranya tidak bisa maju lebih jauh lagi. Faktanya, Wang Chen dapat melihat dengan mata telanjang bahwa cahaya mantra itu memudar dan dimakan. Aura dao besar yang terkandung dalam mantra itu benar-benar mulai runtuh dan menghilang tanpa jejak. Hal ini menyebabkan ekspresi tidak percaya muncul di wajah Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Hanya dengan satu hal sederhana, dia sebenarnya telah menghancurkan seni sihirnya yang kuat. Merusak. Kelin mendengus lagi, tidak memberi Wang Chen waktu lagi untuk berpikir. Of. Mengikuti dengusan dingin Kelin, sosok Wang Chen bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah. Darah merahnya tampak sangat menawan di bawah langit malam. Buk buk buk. Seolah-olah dia menderita cedera serius, Wang Chen terhuyung mundur setelah mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa begitu kuat? Murid Wang Chen mengerut, suara mendesing. Cahaya kemasan tersebar di langit. Seni sihir besar itu diam-diam hancur dan hancur berkeping-keping. Of. Menyaksikan adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Kuali langit dan bumi mengeluarkan tangisan sedih saat terbang kembali ke sisi Wang Chen. Hahaha, <Gun> <Gun> Wang Chen, mati. Kelin tertawa keras saat dia melihat wajah Wang Chen menjadi pucat dan melihat gerakan kuat Wang Chen hancur. Kekuatan, inilah kekuatan. Bagaimana Wang Chen bisa bersaing dengannya? Sekarang, saatnya dia membunuh Wang Chen. Sudah waktunya dia menghilangkan rasa malunya. Pergi ke neraka. Kelin menarik kembali patung itu dan berlari menuju Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa menolak ketika dia terluka parah? Huff. Mati, tidak! Kamu tidak bisa membunuhku hari ini, Kelin. Kamu sangat kuat. Hari ini saya mengakui kekalahan. Di masa depan, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Melihat Kelin berlari ke arahnya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Cahaya aneh muncul di matanya saat dia mendengus dingin. Kerugian adalah kerugian ini, Wang Chen mengakuinya. Namun, ingin membunuhnya di sini, Kelin tidak bisa melakukannya. Sejak dia datang ke sini, mungkinkah Wang Chen belum melakukan persiapan yang cukup? Karena dia tahu ini adalah tempat berbahaya, Wang Chen masih muncul di sini. Mungkinkah Wang Chen idiot? Pergi mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk terus bertarung. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati jika tetap tinggal, Wang Chen segera memilih untuk melarikan diri. Sambil mendengus ringan, Wang Chen menginjak Azure Cloud dan berlari menuju luar lembah di belakangnya. Tidak baik, Wang Chen sedang mencoba melarikan diri. Hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri. Melihat Wang Chen berbalik dan melarikan diri, semua orang di ngarai tertegun sejenak sebelum keributan terjadi. Wang Chen sebenarnya sangat tegas. Ini benar-benar tidak terduga. Memikirkan kekuatan Wang Chen, memikirkan ancaman yang ditimbulkan Wang Chen, memikirkan alasan mereka datang ke selatan, semua orang mulai mengaum. Sosok demi sosok bergegas mengejar Wang Chen. Pergi, Wang Chen, menurutmu kemana kamu akan pergi? Wajah Kelin menjadi gelap saat dia meraung. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen lolos dari bawah hidungnya? Bunuh, bunuh, bunuh! Niat membunuh meletus saat Kelin meraung dengan ganas. Hua hua hua, saat dia meraung, kecepatan Kelin terus meningkat. Rising Azure Cloud adalah kemampuan ilahi yang kuat, cepat terus. Kelin menyusutkan tanah menjadi satu inci, mengambil langkah besar untuk mengejar, mengandalkan kekuatannya yang kuat. Dia perlahan mendekati Wang Chen. Hari ini, Wang Chen tidak punya tempat untuk lari. Wang Chen mati. Kelin meraung, "Huff!" Apakah hanya ini yang bisa dilakukan kecepatan Anda? Karena itu, masalahnya aku akan menunjukkan kecepatanku. Merasakan pendekatan, Kelin Wang Chen tidak panik. Merasakan Kelin di belakangnya, bibir Wang Chen melengkung ke atas. Kelin berhasil menyusul, ngarai berada dalam kekacauan. Itu bagus. Wang Chen tahu rencananya berhasil. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah melepaskan diri sepenuhnya dan membawa Kelin pergi dari tempat ini. Potensi cahaya mengalir, memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan mendengus dingin, dia melepaskan potensi cahaya mengalirnya. Gemuruh langit dan bumi bergolak saat Wang Chen memadatkan potensi cahaya mengalirnya. Bahkan bintang-bintang pun meredup. Potensi logam surgawi, potensi sumber air, potensi kayu kehidupan, ketiga energi ini bergabung dalam tubuh Wang Chen. Dengan energi benih bodi sebagai panduannya, ketiga energi tersebut bergabung dan meledak dengan aura yang mengguncang langit dan bumi. Adapun Wang Chen, di bawah aura ini, kecepatannya meningkat sekali lagi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Saat Kelin hendak mengejar Wang Chen, Wang Chen sebenarnya berhasil memperlebar jarak di antara mereka sekali lagi. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Kelin terpisah 1000 meter sekali lagi. Tidak ada tempat untuk lari. 3166. Cepat. Pada saat ini, kecepatan Wang Chen telah mencapai puncaknya. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi memperlebar jarak antara dia dan Kelin. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan yang luar biasa. Astaga, Wang Chen sebenarnya benar-benar keluar dari pengepungan. Dalam sekejap mata, Wang Chen keluar dari ngarai dan menghilang ke cakrawala. Melihat pemandangan ini, semua orang dari Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga tercengang. Bajingan, dia benar-benar berhasil melarikan diri. Aib, ini jelas merupakan aib terbesar. Apakah Wang Chen ini benar-benar seseorang yang bisa kita bunuh? Setelah keterkejutan itu, semakin banyak wajah orang yang berubah menjadi sangat jelek. Aib bagi semua orang di Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga, malam ini adalah malam yang memalukan. Wang Chen sebenarnya melarikan diri. Jika Wang Chen benar-benar melarikan diri, apa maksudnya? Itu berarti martabat Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga akan diinjak-injak dengan kejam oleh Wang Chen. Artinya, mereka semua akan dipakukan pada tiang aib dalam sejarah. Orang harus tahu bahwa Wang Chen datang ke ngarai ini sendirian. Dia menghadapi ribuan ahli dari Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga. Semangat macam apa ini? Provokasi macam apa ini? Ini bukanlah hal yang paling penting. Jika Wang Chen meninggal, dia hanya akan ditertawakan oleh orang lain. Tapi sekarang, Wang Chen tidak hanya tidak mati, dia bahkan membunuh leluhur tua Gunung Sainte di bawah pengawasan ribuan orang. Wang Chen membunuh Teng Feng dan pergi. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Semua orang menjadi gila. Beberapa orang bahkan mulai ragu. Jika kekuatan Wang Chen sekuat ini, apakah mereka masih bisa membunuh Wang Chen? Semacam kekhawatiran mulai muncul di hati setiap orang. Tidak, Wang Chen tidak bisa melarikan diri. Dia pasti tidak bisa melarikan diri. Leluhur tua Kelin telah mengejarnya. Ya, leluhur kekaisaran masih mengejarnya. Saya tidak percaya Wang Chen bisa lolos dari kejaran leluhur kekaisaran. Seberapa kuatkah leluhur kekaisaran? Bagaimana kita bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri? Dalam kepanikan, beberapa orang memikirkan Kelin. Wang Chen telah menghilang ke Cakrawala, tetapi bukankah Kelin juga menghilang ke Cakrawala? Selama Kelin masih mengejar mereka, masih ada harapan. Saat ini, hati setiap orang dipenuhi dengan keinginan. Mereka berharap Kelin dapat membunuh Wang Chen dan kembali dengan membawa kepala Wang Chen. Melihat kecakrawala, semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Wang Chen, kecepatan yang sangat cepat, penggabungan tiga kekuatan dari lima elemen, menggunakan vitalitas kayu sebagai kekuatan utama. Dengan kekuatan Lifewood sebagai elemen utama, kekuatan tiga lima elemen, dan kecepatan awan azure yang melonjak, bisakah Kelin benar-benar mengejar ketinggalan? Namun, saat semua orang dipenuhi kerinduan, ada satu orang di aula yang tetap tenang. Itu adalah Li Xiong. Sambil mengerutkan kening, ekspresi Li Xiong sangat suram. Bukankah pelarian Wang Chen merupakan penghinaan bagi Li Xiong? Dia juga berharap Kelin bisa membunuh Wang Chen dan kembali dengan kejayaan. Tapi bisakah dia benar-benar melakukannya? Berdasarkan kecepatan mengerikan yang ditunjukkan Wang Chen ketika dia menerobos pengepungan, Kelin mungkin tidak memiliki harapan untuk menahan Wang Chen di sini, bukan. Hal ini menyebabkan hati Li Xiong bergejolak. Hu hu hu. Angin bersiul melewati telinganya. Pada saat ini, ekspresi Kelin sangat tajam. Matanya merah padam, seolah dia adalah iblis yang keluar dari neraka. Rasionalitasnya telah hilang sama sekali, digantikan oleh amarah. "Ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu." Melihat Wang Chen semakin menjauh, Kelin meraung. Kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan Wang Chen mengejutkan Kelin. Saat ini, Kelin hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri? Jika Wang Chen melarikan diri, di manakah wajah Kelin? Dia tidak menyangka kecepatan Wang Chen begitu menakutkan. Pantas saja Wang Chen berani memasuki ngarai sendirian untuk membunuh Teng Feng malam ini. Tampaknya Wang Chen sudah siap. Semakin Kelin memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia pasti tidak akan membiarkan Teng Feng mengambil tindakan. Paling tidak, dia bisa bertarung dengan Wang Chen dalam situasi itu. Paling tidak, Teng Feng tidak akan terjatuh. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa kehilangan begitu banyak muka? Mungkinkah Wang Chen telah dibunuh oleh Kelin? Memikirkan hal ini, usus Kelin menjadi hijau karena penyesalan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Melihat Wang Chen, yang sosoknya perlahan menghilang dari pandangannya, rambut Kelin berdiri tegak. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mengepalkan giginya, Kelin, yang telah mendorong kecepatannya hingga batasnya, mendengus. Puci. Saat suaranya jatuh, Kelin berhati-hati terhadap angin dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Asteris Hua, Asteris esensi darah mewarnai langit malam menjadi merah. Saat seteguk esensi darah ini dimuntahkan, seluruh langit malam tampak bergetar saat energi mengerikan menyapu ke segala arah. Asteris Hua, 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 asteris! Tiba-tiba, kecepatan kelin meningkat sekali lagi dalam gelombang energi ini. Pada saat ini, kelin sebenarnya menggunakan esensi darahnya untuk meningkatkan kecepatannya. Dapat dikatakan bahwa dia berhati-hati untuk membunuh Wang Chen. Jarak ke inci dengan satu langkah, dia sepertinya mampu melintasi gunung dan sungai. Pada akhirnya, Kelin tidak membiarkan Wang Chen terus memperlebar jarak di antara mereka. Sebaliknya, dia mulai mendekati Wang Chen sekali lagi. "Hahaha, Wang Chen, kamu pasti mati. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri malam ini?" Ketika dia berada kurang dari seribu meter dari Wang Chen, Kelin tertawa sinis. Dia menyusul, dia akhirnya menyusul. Jika dia bisa mengejar Wang Chen, berapa harga seteguk esensi darah? Karena kelin sangat menyadari bahwa kecepatan Wang Chen memang melampaui imajinasinya, meskipun kecepatan Wang Chen sangat menakutkan, itu hanya dari segi kecepatan. Selama dia bisa mengejar Wang Chen, dia masih bisa membunuh Wang Chen dengan kekuatannya. Pada saat ini, ekspresi kelin sangat jahat, seolah-olah dia telah berubah menjadi Shuro. "Melarikan diri! Haha, apa kamu benar-benar berpikir bisa mengejarku?" Mendengar raungan datang dari belakangnya, Wang Chen yang sedang berlari ke depan tiba-tiba mengungkapkan cibiran yang tidak pernah bisa dilihat kelin di sudut mulutnya. Cibiran itu dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Mengejar dia. Anda terlalu banyak berpikir. Wang Chen sangat yakin dengan kecepatannya saat ini. Meskipun kecakapan bertarungnya hanya pada tahap ke-9 dari budidaya dan tidak bisa dibandingkan dengan Kelin dalam hal kecepatan. Sekarang Wang Chen telah mengintegrasikan kekuatan tiga dari lima elemen, seberapa cepatkah soaring heaven step yang dia lakukan. Sekering lagi, apakah Kelin benar-benar berpikir dia bisa menyusulnya? Jika Wang Chen mendorong kecepatannya hingga batasnya, Wang Chen yakin bahwa di seluruh medan perang, jumlah orang yang bisa mengejarnya pasti kurang dari segelintir. Kelin jelas bukan salah satu dari mereka. Meskipun dia bisa merasakan Kelin mendekat, Wang Chen tidak gugup sama sekali. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kecepatanku yang sebenarnya. Jika bukan karena aku ingin memancingmu pergi, mengapa aku harus menunggumu sampai sekarang? Menggunakan esensi darahmu untuk mengejarku. Seteguk esensi darahmu ini ditakdirkan untuk terbuang sia-sia. Wajah Wang Chen dipenuhi keyakinan. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung marah lagi. Bang. Aura di sekitar tubuh Wang Chen melonjak. Seluruh langit malam terkoyak oleh aura ini. Brutal, langkah tarian surgawi, gabungkan. Di tengah melonjaknya Azure Cloud, Wang Chen tiba-tiba menyatu dengan violen. Langkah tarian surgawi. Hualala. Melangkah di jalan surgawi, saat Wang Chen hendak ditangkap oleh Kelin, saat Kelin mengungkapkan cibiran jahat dan haus darah, kecepatan Wang Chen meningkat secara tak terbayangkan sekali lagi. Hua. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini, dalam sekejap mata, Wang Chen sekali lagi menjauh dari Kelin. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, senyuman sinis di wajah Kelin membeku. Matanya melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wang Chen, kecepatan Wang Chen sebenarnya masih meningkat. Ini berarti sebelumnya Wang Chen belum mendorong kecepatannya hingga batasnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Kecepatan Wang Chen jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh prajurit tingkat Matahari Murni. Jika itu masalahnya, maka sebelumnya Wang Chen hanya menggodanya. Ah, Wang Chen, kamu bajingan. Memikirkan hal ini, Kelin menjadi gila. Of. Kemarahan menyerang jantungnya, menyebabkan tubuh Kelin bergetar saat dia dengan keras mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, Kelin telah berubah menjadi iblis gila ini kota Kian, sial, kota Kian, ah. Ketika Kelin dengan paksa menekan darah yang bergolak di tubuhnya dan dengan paksa menelan seteguk darah lagi, matanya semakin melebar. Dia mengejar Wang Chen sepanjang jalan, tapi sebelum dia bisa mengejarnya, dia benar-benar melihat bayangan kota Kian. Benar sekali, puluhan ribu meter di depan, kota besar itu telah muncul. Bukankah itu kota Kian? Kelin bisa melihat sosok Wang Chen berkedip saat dia langsung menuju ke kota Kian. Bajingan. Wang Chen, saya tidak dapat menerima ini. Saya tidak dapat menerima ini. Ketika dia melihat adegan ini, meskipun kelin hampir kehilangan rasionalitasnya, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pengejarannya dengan paksa. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Wang Chen menyerbu ke kota kian. Dia tidak bisa mengejarnya lagi. Dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Penghinaan ini ditakdirkan untuk tidak pernah hilang. Kota kian setelah mencapai kota kian, Wang Chen telah bertemu dengan aliansi pembunuhan surga. Apa yang akan terjadi jika dia mengejarnya ke kota Kian sendirian? Memikirkan hal ini, Kelin yang enggan seperti binatang buas yang terluka saat dia mengaum dengan gila. Haha, marahlah, marah! Hanya ketika Anda marah, Anda akan kehilangan rasionalitas Anda. Hanya ketika Anda kehilangan rasionalitas, Anda dapat menemukan lebih banyak kekurangan. Di atas tembok kota-kota Kian, -kota Wang Chen melihat sosok yang mengaum dengan ganas puluhan ribu meter jauhnya. Mendengar raungan yang jelas, sudut mulut Wang Chen melengkung, tidak perlu lagi menyembunyikan cibiran itu. Itu benar. Takian, inilah tujuan perjalanan Wang Chen. Ini adalah tempat terakhir Wang Chen singgah. Wang Chen tidak percaya Kelin berani mengejarnya. Semuanya sejalan dengan rencana Wang Chen dan Sun Yifan. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Wang Chen dapat membayangkan betapa cemberut dan marahnya Kelin saat ini. Sayangnya, ini ditakdirkan sia-sia. Semakin marah Kelin, semakin baik bagi Wang Chen. Ini hanyalah permulaan. Sekarang, kamu harus kembali ke ngarai, Kan. Tapi bagaimana situasinya di sana? Setelah melolong entah berapa lama, ketika dia mendengar Kelin perlahan berhenti, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Serangan diam-diam malam ini tentu saja tidak akan sesederhana dia pergi sendirian. Jika itu masalahnya, mengapa Wang Chen dan Sun Yifan perlu membuat rencana sepanjang sore? Jika itu masalahnya, mengapa mereka perlu mengerahkan puluhan orang dan bergabung dengan aliansi pembunuhan surga? Wang Chen hanyalah pendahuluan. Serangan diam-diam yang sebenarnya mungkin baru dimulai sekarang, bukan?" Pemandangan kacau seperti apa yang akan terjadi di ngarai yang rusak itu sekarang? 3167 Hahaha, kepala keluarga Wang, selamat atas kepulanganmu. Bagaimana situasi di ngarai? Saat Wang Chen sedang berpikir keras, sesosok tubuh keluar dari sampingnya. Rambut peraknya berkibar tertiup angin. Itu sangat menarik perhatian di malam hari. Benar sekali, ini adalah pria berambut perak yang memimpin aliansi pembunuhan surga. Ketika dia menerima rencana dari Wang Chen dan Sun Yifan di sore hari, pria berambut perak itu tidak dapat mempercayainya. Wang Chen akan mengambil risiko sendirian, membunuh jalan menuju Ngarai, dan menantang Gunung Sainte dan ribuan orang dari Paviliun pembantaian naga. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu sulit dipercaya. Ketika mereka menerima rencana tersebut, banyak orang di aliansi pembunuhan surga curiga bahwa ini adalah rencana lain yang dilakukan oleh keluarga Wang. Bagaimanapun, aliansi pembunuhan surga telah ditipu oleh keluarga Wang baru-baru ini. Mereka tidak hanya menderita, tetapi yang lebih penting, meskipun mereka tahu bahwa mereka menderita, mereka tidak dapat berkata apa-apa. Apalagi yang bisa membuat mereka merasa lebih sedih selain ini? Karena itu, aliansi pembunuhan surga tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan keluarga Wang. Namun, mereka harus tetap waspada. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu kapan mereka akan dihianati oleh keluarga Wang. Mereka bahkan mungkin harus membantu keluarga Wang menghitung uang mereka. Aliansi Pembunuhan Surga, yang mengetahui hal ini dengan jelas, tentu saja tidak percaya bahwa Wang Chen akan mengambil risiko seperti itu. Membunuh jalannya ke sendirian dan memprovokasi Gunung Sainte dan ribuan orang dari Paviliun Pembantaian Naga, ini hampir merupakan langkah yang logis. Bahkan pria berambut perak pun tidak berpikir itu mungkin. Bahkan dia mungkin tidak punya nyali untuk melakukannya. Mengapa Wang Chen mengambil risiko seperti itu? Hal ini membuat semua orang di Aliansi Pembunuhan Surga curiga. Namun, terlihat jelas bahwa pria berambut perak itu telah menerima kabar tersebut dari ngarai. Dia melihat Wang Chen telah datang ke kota kian dan menarik leluhur tua pertama Gunung Sainte. Hal ini membuat pria berambut perak itu merasa semakin aneh dan ketakutan. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Sebelumnya, kecepatan Wang Chen sangat cepat, bahkan pria berambut perak pun terkejut. Tidak heran Wang Chen begitu percaya diri. Baru sekarang, pria berambut perak itu untuk sementara menghilangkan keraguan di hatinya. Di Ngarai, bukankah ini baru permulaan? Saya ingin tahu apa pendapat kepala aliansi Zong tentang hal ini. Zong San adalah nama pria berambut perak. Dia adalah pemimpin aliansi pembunuhan surga saat ini. Melihat Zong San muncul di sampingnya, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan bertanya sambil tersenyum. Ngarai hanyalah permulaan. Itu benar. Hahaha, ini memang baru permulaan. Dengan provokasi dari kepala keluarga Wang, lembah itu mungkin sedang kacau sekarang, bukan? Kewaspadaan mereka pasti akan sangat berkurang. Hal itu terutama terjadi karena Kelin ditarik ke sini oleh kepala keluarga Wang, menyebabkan Gunung Sainte dilanda kekacauan. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerang. Operasi di sana akan segera dimulai. Mendengar pertanyaan retoris Wang Chen, Zhong San terkejut sesaat, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Pandangan ke depan dari kepala keluarga Wang sungguh luar biasa. Selain Zhong San, seorang pria berjubah merah darah tidak bisa menahan tawa. Melihat Wang Chen, mata pria berjubah merah itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Darah surgawi yang mulia, benar sekali. Ini adalah yang mulia, darah surgawi Wang Chen. Yang mulia, darah surgawi sudah terlalu sering mendengar nama ini. Faktanya, sejak dia terbangun di ras iblis, nama Wang Chen bergema seperti guntur di benua langit yang mendalam. Di medan perang, nama Wang Chen telah menyebar luas. Sayangnya, yang mulia, darah surgawi tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pria muda seperti itu. Melihat Wang Chen hari ini, yang mulia, darah surgawi merasa penasaran. Hehehe, kepala keluarga Wang memang putra surga yang membanggakan, teladan bagi generasi muda. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang Kelin itu. Di samping yang mulia darah surgawi, sosok yang mempesona memandang Wang Chen dengan mata cerah dan bertanya sambil tersenyum. Dia adalah Chi Mei. Mengetahui bahwa Wang Chen ingin memikat musuh ke kota Kian, aliansi pembunuhan surga secara alami menunggunya. Sebelumnya, mereka khawatir ini adalah rencana keluarga Wang. Pada saat ini, semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Keluarga Wang ini benar-benar tidak menarik kembali kata-katanya kali ini. Mereka benar-benar tidak membuat jebakan untuk mereka. Kelin, apa yang kalian pikirkan? Mendengar kata-kata Cimei, -kata murid Wang Chen menyusut saat dia bertanya, "Kelin, hehe, ini adalah leluhur nomor satu Gunung Sainte. Sekarang dia ada di sini, bukankah kita harus memaksanya tetap di sini?" Niat membunuh muncul di mata yang mulia, darah surgawi, "Ini adalah peluang bagus, Kelin. Ini adalah nenek moyang nomor satu Gunung Sainte." Siapa sangka Wang Chen benar-benar akan memikat Kelin ke sini, apalagi dia datang sendirian. Kota Kian ini saat ini merupakan wilayah Aliansi Pembunuhan Surga. Kelin tentu saja adalah musuh terbesar mereka. Kesempatan yang luar biasa bagi Kelin untuk menyendiri. Jika mereka bisa membuat Kelin tetap tinggal, bukankah itu yang terbaik? Jika Kelin tertinggal, guncangan apa yang akan terjadi di Gunung Sainte? Pada waktu itu, niat membunuh di mata darah surgawi semakin menggila. Itu bukan hanya darah surgawi Zong San dan yang lainnya juga menyipitkan mata saat ini. Hehe, membuat Kelin tetap tinggal itu bagus. Namun, saya khawatir tidak mudah membuatnya bertahan. Mendengar kata-kata dari Heaven Murder Alliance, Wang Chen berkata sambil tersenyum, "Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kekejauhan. Kelin, jika mereka bisa membuat Kelin bertahan, betapa hebatnya hal itu. Sayangnya, hal ini tidak realistis." Wang Chen sangat jelas dalam hal ini. Jika Aliansi Pembunuhan Surga tidak begitu terlindungi dari keluarga Wang, rencana Wang Chen dan Sun Yifan Fan tentu saja adalah membuat Kelin tetap tinggal. Sayangnya, pada sore hari, Aliansi Pembunuhan Surga memiliki keraguan di hati mereka, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk menyergap. Bagaimana bisa dengan mudah membuat Kelin tetap tinggal sekarang? Kelin tidak bodoh. Sebelumnya, dia mengejar mereka karena dibutakan oleh amarah. Sekarang Kota Kian berada dalam jangkauannya, Kelin seharusnya sudah tenang secara bertahap. Saat ini, Bagaimana mungkin dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah? Memang benar, seperti yang dipikirkan Wang Chen, ketika semua orang melihat ke arah Kelin, Kelin sudah sadar kembali. Wang Chen, Aliansi Pembunuhan Surga, besok, aku, Gunung Sainte dan Paviliun Pembunuh Naga akan menghancurkanmu sepenuhnya. Seolah merasakan tatapan tidak ramah dari kerumunan, Kelin, yang berada puluhan ribu meter jauhnya, meraung keras. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu sama sekali. Dia berbalik dan berlari menuju lembah dengan kecepatan penuh. Berlari. Pada saat ini, Kelin sebenarnya berniat melarikan diri dengan panik. Dia tidak bisa menahannya. Sebelumnya, dia benar-benar dibutakan oleh amarah. Hal ini membuat Kelin mengejar Wang Chen dengan segala cara. Sekarang kota Kian berada dalam jangkauannya, bahkan jika Kelin adalah seorang idiot, dia seharusnya sudah sadar kembali. Kelin langsung diselimuti oleh rasa bahaya yang luar biasa. Kelin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia datang ke kota Kian sendirian. Jika Kota Kian melakukan penyergapan, situasi seperti apa yang akan dia hadapi? Kelin tidak berani meremehkan aliansi pembunuhan surga. Ada banyak sekali ahli di antara mereka. Jika mereka bertekad untuk membuatnya tetap tinggal, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Kelin berkeringat dingin. Untung, untungnya, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga tidak melakukan penyergapan. Hal ini membuat Kelin menghela nafas panjang. Saat berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri tanpa peduli. Terus tinggal, itu bodoh. Kelin tidak sebodoh itu. Dengan kekuatan dan kecepatan Kelin, jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Wang Chen tidak bisa menghentikan Kelin untuk pergi. Sayang sekali. Setelah melihat pemandangan ini, yang mulia Tian Sue, yang baru saja memikirkan sesuatu, menghela nafas. Sangat disayangkan, jika kami mengikuti rencanaku, Kelin akan mati hari ini. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata, Batuk, batuk, batuk. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zhong San dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi canggung. Kali ini, mereka salah perhitungan. Sore harinya, keluarga Wang telah mengirimkan rencana untuk menyergap kelin atau Li Xiong. Sayangnya, aliansi pembunuhan Surga telah ditipu oleh keluarga Wang dan takut akan hal itu. Karena itu, mereka ragu dan menolak rencana penyergapan. Bagi mereka, jika Wang Chen benar-benar dapat mengacaukan situasi, penyergapan di Ngarai pasti akan berhasil. Ini sudah cukup. Mengapa mereka harus mengambil risiko untuk menyergap Kelin atau Li Xiong? Jika ini adalah jebakan lain yang dibuat oleh keluarga Wang, bukankah keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya? Singkatnya, kali ini, aliansi pembunuhan surga terlalu banyak berpikir. Oleh karena itu, mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang merasa canggung dan menghindari tatapan Wang Chen. Hal ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada mereka. Siapa yang berkali-kali meminta keluarga Wang untuk menipu aliansi pembunuhan surga? Hal ini menyebabkan semua orang menghela nafas dalam hati. Bukankah Wang Chen juga sama? Haha, <laughs> tapi karena kita kehilangan kesempatan ini, kita sia-siakan saja. Bukan hal yang buruk jika Kelin tidak langsung mati. Merasakan kecanggungan semua orang, Wang Chen tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Zhong San. Jika Kelin mati, Gunung Sainte akan murka. Saat ini, membuat Gunung Sainte menjadi gila mungkin bukanlah hal yang baik. Jika kita mengusir Holy Lord, siapa yang bisa menghentikannya? Menurut yang saya tahu, Yu Qianqiu masih mengasingkan diri, bukan? Bisakah dia segera keluar untuk menghadapi Holy Lord? Jika Kelin tidak mati, Holy Lord tidak akan menyerang sembarangan. Dalam hal ini, besok, saat kita mengalahkan Gunung Sainte dan pasukan Paviliun Pembantaian Naga, kita bisa membunuh Kelin. Bukankah itu hal yang bagus? Wang Chen tersenyum. Iya, itu benar. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zhong San dan yang lainnya tercengang. Memang itulah masalahnya. Jika Kelin mati sekarang, itu mungkin akan memaksa keluar Holy Lord yang tak terduga. Pada saat itu, kerugian tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Memikirkan hal ini, Zong San dan yang lainnya tidak bisa menahan keringat dingin. Melihat Wang Chen, tatapan mereka rumit. "Pemikiran Wang Chen memang sangat teliti. Mungkin dia sudah memikirkan hal ini ketika rencananya datang pada sore hari dan tahu bahwa aliansi pembunuhan surga akan menolak penyergapan itu. Hal ini menyebabkan Zong San dan yang lainnya menjadi lebih waspada, bukan hal yang nyaman bekerja dengan monster seperti itu." Baiklah, karena itu masalahnya, kepala keluarga Wang harus beristirahat sebentar. Mari kita tunggu kabar baik dari Kenian. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong San untuk sementara membuang pikiran yang muncul di benaknya dan menghela nafas. Saat suaranya turun, dia melihat ke arah Ngarai. Ngarai yang jaraknya beberapa ratus li. Bagaimana situasi saat ini? Ini membuat orang penasaran. Bukan hanya Zhong San, bukankah yang mulia darah surgawi, Cimei, dan yang lainnya juga sama. Tembok kota menjadi sunyi senyap. 3168. Gemuruh. Ledakan bergema. Saat ini, ngarai yang berjarak 50 km telah berubah menjadi kekacauan. Seperti yang diperkirakan Wang Chen dan yang lainnya, kemunculan tiba-tiba keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga membuat Gunung Sainte dan Paviliun pembantaian naga lengah. Para ahli tiba-tiba muncul dari segala arah dan menyerang, menyebabkan seluruh ngarai dipenuhi debu. Jeritan dan jeritan yang mengental memenuhi udara. Darah segar berceceran, angin kencang bertiup, dan debu memenuhi langit. Saat Wang Chen memancing, Kelin pergi. Sementara semua orang masih terkejut dengan Wang Chen, menurut rencana, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga telah bersembunyi di dekatnya dan melancarkan serangan fatal. Serangan mendadak ini membuat pavilion pembantaian naga dan gunung sain telengah. Bagaimanapun, kejutan yang dibawa Wang Chen terlalu besar. Siapa sangka, setelah kematian Wang Chen, keluarga Wang justru meninggalkan rencana cadangan seperti itu. Bajingan melihat situasi kacau ini, master pavilion-pavilion pembantaian naga, Li Xiong, memasang ekspresi jelek. Ribuan orang benar-benar direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh beberapa lusin orang. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku akan membunuh kalian semua. Memikirkan hal ini, Li Xiong yang dipenuhi amarah, mengaum dan menyerbu kekejauhan. Ada banyak ahli dari keluarga Wang di sana. Pergi! Namun, sebelum Li Xiong dapat menghubungi mereka, mereka sepertinya merasakan bahwa Li Xiong sedang mengejar mereka. Melihat pemandangan yang kacau itu, mereka saling memandang dan tiba-tiba berteriak, "Gemuruh!" Setelah teriakan itu, semua ahli dari keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga mundur ke segala arah. Kali ini, semua ahli dari keluarga Wang dan Heaven Murder Alliance ada di sini. Jika mereka ingin pergi, berapa banyak orang yang bisa menghentikan mereka? Terlebih lagi, Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga sudah berantakan. Datanglah seperti angin, pergilah seperti angin. Mungkin hanya ungkapan ini yang cocok untuk menggambarkan para ahli dari keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga saat ini. Ah, Wajah Li Xiong sangat menyeramkan ketika dia melihat orang-orang ini telah melarikan diri puluhan ribu meter jauhnya, bahkan sebelum dia bisa mengejar mereka. "Amarah hatinya terbakar, amarah yang tak ada habisnya." Li Xiong tentu saja ingin membunuhnya, tapi siapa yang harus dia kejar? Orang-orang ini jelas sudah siap untuk ini. Jika dia mengejar dengan sembarangan, apakah dia akan jatuh ke dalam perangkap berikutnya? Jika dia pergi dengan gegabah, siapa yang akan membereskan kekacauan itu sekarang? Memikirkan hal ini, Li Xiong hanya bisa mengaum. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan untuk melanjutkan pengejarannya. Dia hanya bisa menyaksikan musuh menghilang dari pandangannya satu persatu. Bajingan. Wajah Li Xiong berubah menjadi ganas karena marah. Semuanya, tenanglah. Melihat ngarai yang kacau, Li Xiong meraung dengan marah. Kegagalan. Rencana malam ini gagal besar. Li Xiong dan Kelin dengan jelas mengetahui bahwa ngarai ini cocok untuk penyergapan, tetapi mereka tetap memilih untuk mendirikan kemah di sini. Niat mereka jelas. Mereka sedang menunggu keluarga Wang menyergap mereka. Pada saat itu, mereka akan memastikan bahwa keluarga Wang tidak dapat kembali. Tapi apa hasilnya sekarang? Orang-orang dari keluarga Wang telah datang, tetapi mereka tidak dapat menghentikan orang-orang ini untuk pergi. Sebaliknya, mereka dibiarkan dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana Li Xiong bisa menerima ini? Pak! Saat Li Xiong hampir menjadi gila, seorang juru kamera berjalan di depannya dan berseru dengan suara rendah. Huff! Penatua Kiyu, beri saya penjelasan. Wajah Li Xiong sangat muram saat dia mendengus. Penatua Kiyu! Orang ini adalah Penatua Kiyu dari Paviliun Pembunuh Naga, nomor 2 setelah Li Xiong. Penatua Kiyu adalah salah satu orang yang bertugas membela kemungkinan penyergapan keluarga Wang malam ini. Dia bahkan membawa banyak orang untuk menyergap di sekitar Ngarai. Tapi sekarang, sekarang keluarga Wang bisa datang dan pergi sesuka hati, Li Xiong memandang Penatua Kiyu dengan ekspresi muram. Bukankah Penatua Kiyu perlu memberinya penjelasan? Pak, ini kelalaian saya. Wang Chen datang sendirian dan mengacaukan rencana kami dan Paviliun Pembunuh Naga. Merasakan kemarahan Li Xiong, Penatua Qiu menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Kelalaian. Li Xiong sangat tidak puas dengan penjelasan Penatua Qiu. Bagaimana satu kelalaian bisa menjelaskan keseluruhan masalah? Li Xiong menyipitkan matanya dan menatap Penatua Qiu seperti binatang buas. Pertempuran antara Wang Chen dan Teng Feng membuat orang-orang kami kehilangan arah. Setelah itu, Wang Chen keluar dari pengepungan dan Kelin mengejarnya, yang mengacaukan rencana kami. Hal ini membuat keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi mendapat masalah. Peluang. Kematian Teng Feng merupakan pukulan besar bagi pasukan Gunung Sainte. Tuan keluarga Wang berhasil masuk melalui celah itu. Penatua Kiyu berkata dengan lembut dengan kepala masih menunduk. Gunung Suci, sekelompok orang yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar tetapi hanya merusak barang. Mendengar penjelasan Penatua Kiyu, ekspresi Li Xiong berubah beberapa kali sebelum dia mendengus. Itu benar. Gelombang musuh pertama memang datang dari arah pertahanan Gunung Suci. Bagaimana Li Xiong bisa mengatakan sesuatu? Sebuah lubang telah terkoyak, langsung merobek jaring yang tak terhindarkan. Selain itu, pertempuran sebelumnya telah mengacaukan rencana semua orang. Ini adalah alasan utama mengapa keluarga Wang dapat memanfaatkan situasi ini. Saya harap ini menjadi yang terakhir kalinya. Li Xiong mendengus dingin sambil menatap tajam ke arah Penatua Qiyu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan menerima hukumanku. Penatua Qiyu mengertakkan gigi dan berkata. Apa kerugian kita? Setelah mendengar kata-kata Penatua Kiyu, Li Xiong menatap Penatua Kiyu untuk waktu yang lama sebelum mengambil napas dalam-dalam dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Kerugian. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Li Xiong. Dampak dari kemunculan tiba-tiba keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi tidak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu, berapa kerugian mereka? Kami dan Gunung Sainte kehilangan lebih dari 30 orang. Penatua Kiyu tersenyum pahit. Lebih dari 30 orang. Untuk pasukan yang terdiri dari beberapa ribu orang, jumlah ini tidaklah banyak. Namun, bagaimana dampaknya bisa diukur dengan jumlah kerugian tersebut? Saya khawatir sikap mereka yang mengesankan telah ditekan dengan kejam, bukan? Lebih dari 30 orang. Li Xiong terdiam sejenak. Bagaimana dengan mereka yang terluka? Puluhan orang terluka. Namun, kebanyakan dari mereka bisa pulih dengan cepat, jadi itu bukan masalah besar. Namun, Penatua Kiyu menghela nafas sambil melihat ke kejauhan. Seluruh lembah menjadi sunyi senyap. Tentara, yang tadinya begitu mengesankan, sekarang menjadi sangat suram. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Hanya sedikit dari mereka yang tertinggal. Li Xiong tahu apa maksud Penatua Kiyu. Ekspresinya berubah saat dia terus bertanya. Ini, hanya, hanya empat orang yang tertinggal. Terlebih lagi, mereka semua berasal dari aliansi pembunuhan surgawi. Kekuatan mereka hanya rata-rata. Tidak ada satupun ahli sejati yang tertinggal. Penatua Kiyu berkata dengan lembut. Apa? Kata-kata Penatua Kiyu membuat rambut Li Xiong berdiri tegak. Berapa banyak orang dari keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi yang tertinggal? Hanya empat orang yang tertinggal. Seketika, niat membunuh melonjak di sekitar Li Xiong, dan matanya menjadi merah. Mereka telah membayar harga lebih dari 30 orang, dan puluhan dari mereka terluka. Semangat mereka telah sepenuhnya ditekan. Namun, yang mereka terima hanyalah empat seniman bela diri dari aliansi pembunuhan surgawi. Tidak ada satupun anggota inti di antara mereka. Ini tidak bisa diterima oleh Li Xiong. Bajingan. Memikirkan hal ini, Lee Xiong meraung seperti binatang buas. Kali ini, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi datang dengan persiapan. Pertama, Wang Chen benar-benar menarik perhatian kami dan mengganggu formasi kami. Lalu, orang-orang ini tiba-tiba menyerang. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya elit. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari klan Wang, yang semuanya ahli. Banyak dari mereka adalah nenek moyang lama dari keluarga besar, tanah suci, dan klan iblis. Di antara mereka, ada beberapa wajah familiar di antara para seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang sembilan kali. Kata Penatua Kiyu sambil menghela nafas. Jajaran keluarga Wang bisa dikatakan kuat. Apa yang bisa mereka lakukan? Jika Wang Chen tidak tiba-tiba muncul dan mengganggu formasi mereka, mereka mungkin mendapatkan banyak keuntungan malam ini. Sayang sekali Wang Chen muncul. Terlebih lagi, bahkan jika Wang Chen tidak muncul, akan menjadi pertarungan yang sulit malam ini untuk mengalahkan sekelompok prajurit yang kuat, bukan? Berapa banyak darah yang akan tercelup di lembah ini? Penatua Kiyu tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Keluarga Wang memang merupakan keluarga yang diremehkan. Bagus, bagus sekali. Haha, <tuh> <tuh> keluarga Wang sangat baik. Mendengar kata-kata Penatua Kiyu, Li Xiong terdiam. Setelah sekian lama, Li Xiong sangat marah hingga dia tertawa. Apalagi yang bisa dia lakukan. Malam ini, mereka hanya bisa menerima kekalahan mereka. Namun, keluarga Wang, bagaimana mereka bisa melepaskan kebencian ini? Li bersumpah bahwa dia akan membuat keluarga Wang membayar 10 kali lipat harganya. Jika dia tidak sepenuhnya menginjak-injak dan menghancurkan keluarga Wang dalam ekspedisi selatan ini, dia, Li tidak akan menjadi laki-laki. Swash swash swash. Saat Li marah, suara yang menusuk udara terdengar dari jauh. Leluhur kekaisaran telah kembali. Penatua Qiu berkata dengan lembut sambil melihat sosok yang terbang di atas. Huff, leluhur kekaisaran. Sepertinya dia gagal. Mendengar kata-kata Penatua Kiyu, Li Xiong menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Segera, dia melihat sosok Kelin. Wajahnya pucat, dan ekspresinya suram. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan hasilnya? Hal ini membuat amarah Li Xiong melambung tinggi. Wang Chen juga melarikan diri. Kelin benar-benar sampah. Mengepalkan tangannya, Li Xiong merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak dia begitu marah? Saat ini, dia memiliki keinginan untuk membunuh. Dorongan ini semakin kuat dan kuat. Apa yang telah terjadi? Sementara Li Xiong tenggelam dalam kemarahan yang tak ada habisnya, Kelin yang telah kembali ke lembah memandangi lembah yang sunyi dan berantakan, serta darah yang menyilaukan. Matanya menyipit. Saat ini, hati Kelin ada di tenggorokannya. Keluarga Wang ada di sini. Mendengar pertanyaan Kelin, Li Xiong berkata dengan ekspresi muram. Setelah leluhur Kekaisaran pergi, sekelompok ahli dari keluarga Wang tiba-tiba menyerang. Kali ini. Penatua Kiyu menghela nafas dan menceritakan situasinya setelah Kelin pergi secara detail. Of. Setelah mendengar kata-kata Li dan Penatua Kiyu, ekspresi Kelin tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergoyang, dan pada saat ini, Kelin ingin pingsan. Carilah wall dan pulanglah dengan mencukurnya. Kalimat ini tiba-tiba terlintas di benak Kelin. Kali ini, dia benar-benar mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Setelah dia pergi, keluarga Wang sebenarnya. Wajah Kelin berubah. 3169. Ekspresinya terus berubah. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Li Xiong dan Penatua Yu, Kelin menjadi gila. Bagaimana, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Rencana mereka hancur total. Mereka telah dipermainkan sepenuhnya oleh keluarga Wang. Mereka berencana menunggu keluarga Wang masuk ke dalam perangkap mereka. Siapa sangka mereka akan dipermainkan oleh keluarga Wang? Ah! Mendengar hal ini, Kelin tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Keluarga Wang, Wang Chen, Aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping, sejuta keping. Kelin tidak peduli dengan citranya saat dia meraung. "Amarah, kemarahannya sudah mencapai puncaknya. Siapa sangka akan berakhir seperti ini?" Wang Chen, pria sialan itu, dia telah mempermainkannya sejak awal. Memikirkan hal ini, ekspresi Kelin menjadi semakin berubah. "Kami telah meremehkan keluarga Wang." Li Xiong menghela nafas saat dia melihat Kelin melolong. Dia bisa merasakan kemarahan Kelin. Bukankah Li Xiong juga sama? Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menahan amarahnya. Keluarga Wang mereka benar-benar meremehkan mereka. Mereka mengira mereka bisa menunggu sampai keluarga Wang menemui ajalnya. Siapa yang mengira keluarga Wang akan membuat lubang di tanah? Mereka meremehkan Wang Chen. Mereka menderita kerugian kali ini, sehingga mereka hanya bisa menelan amarahnya. Wang Chen, sialan itu! Kelin menarik napas dalam-dalam dan meraung serak mendengar kata-kata Li Xiong saat ini. Kelin sepertinya telah berusia 10 tahun, dan beberapa kerutan muncul di wajahnya. Apa yang kamu temui saat mengejar Wang Chen? Li Xiong menyipitkan matanya saat dia melihat Kelin menjadi tenang. Apakah dia benar-benar membiarkan Wang Chen melarikan diri? Li Xiong tidak mau menerima ini. Wang Chen telah memasuki kota Qian. Kekuatannya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Terutama kecepatannya. Jika dia ingin kabur, akan sulit bagi kita untuk menghentikannya. Memikirkan Wang Chen, wajah Kelin menjadi gelap. Dia memberitahu mereka tentang pengejarannya terhadap Wang Chen. Rencana yang bagus. Wang Chen, kami benar-benar meremehkannya. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan kesedihan abadi. Kita seharusnya membunuhnya saat itu. Mendengar cerita Kelin, ekspresi Li Xiong berkedip-kedip tanpa henti. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kota Qian, Wang Chen ini benar-benar licik. Kali ini, kita tidak punya pilihan lain. Lalu, Li Xiong menyipitkan matanya. Wang Chen telah melarikan diri ke kota Qian. Ini benar-benar rencana yang sangat cermat. Sekarang, meskipun Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga tidak ingin pergi ke kota Kian, bukan? Jika mereka langsung menuju kota Hong, Wang Chen tidak akan bisa membunuh mereka. Saat itu, jika keluarga Wang benar-benar dimusnahkan, apa yang akan terjadi jika Wang Chen pergi? Wang Chen terlalu berbahaya. Jika dia tidak mati, keluarga Wang tidak akan dimusnahkan. Hal ini membuat Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga tidak punya pilihan lain. Huh, kali ini, mereka merencanakannya dengan cermat. Menarik napas dalam-dalam, Kelin perlahan menjadi tenang dan berkata dengan ekspresi jelek. Tanpa disadari, Paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte masih dipimpin oleh keluarga Wang. Sejak awal, Wang Chen ingin menarik perhatian mereka dan memikat Kelin ke kota Kian, bukan? Baru sekarang Kelin melihat dengan jelas tujuan Wang Chen. Keluarga Wang memang penuh tipu muslihat. Namun, lalu kenapa? Kelin menggelengkan kepalanya setelah menenangkan diri. Dia sangat jelas bahwa kali ini, mereka tidak kalah secara tidak adil. Keluarga Wang, Wang Chen benar-benar memperhitungkan hati Kelin sampai mati. Karena Kelin sangat jelas dalam situasi seperti apa dia saat ini. Jika dia punya kesempatan lagi, Kelin menjamin dia akan tetap mengejar mereka. Wang Chen, ini adalah musuh sebenarnya. Biarkan Kelin menyaksikan Wang Chen melarikan diri di depannya. Apalagi setelah membunuh Teng Feng, Kelin tidak bisa melakukannya. Li Xiong mungkin juga tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Wang Chen telah memasang jebakan, dia tidak peduli. Jika dia melakukannya lagi, Kelin akan tetap mengejar mereka tanpa ragu-ragu. Di hadapan musuh yang besar, bagaimana dia bisa menekan amarah di dalam hatinya? Sangat penting untuk memburu dan membunuh Wang Chen. Sayangnya, dia tidak berhasil. Dilihat dari sini, kekalahan malam ini bukanlah penderitaan yang tidak adil. Saya tidak menyangka keluarga Wang telah mengumpulkan begitu banyak ahli. Serangan diam-diam malam ini, kami menderita kerugian besar. Sekarang hati masyarakat sedang kacau, situasinya tidak baik. Saat ini, Penatua Kiyu menambahkan. Apa yang harus mereka lakukan sekarang ini adalah masalah yang paling mendesak. Para ahli, huh, ada banyak ahli, namun mereka tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Aliansi Pembunuhan Surga bagus, sangat bagus, karena mereka berinisiatif terlibat dalam kekacauan ini. Jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan. Mari kita mulai dengan Aliansi Pembunuhan Surga. Sekarang, atur kembali masyarakat dan tingkatkan moral. Besok, kita akan membunuh jalan menuju kota kian karena Wang Chen telah dengan jelas memberitahu mereka bahwa Wang Chen berada di kota Kian, karena mereka tidak punya pilihan lain, tidak perlu ragu. Biarkan Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menghancurkan kota Kian. Mata Kelin dipenuhi dengan niat membunuh. Itu bagus juga, namun, kita tetap harus berhati-hati dengan konspirasi keluarga Wang. Li Xiong berkata dengan suara rendah. Konspirasi keluarga Wang tidak ada habisnya, sehingga sulit bagi orang untuk mencegahnya. Sekarang, Konspirasi macam apa yang dilakukan keluarga Wang? Hal ini membuat Li Xiong harus berhati-hati. Setelah menderita kerugian berkali-kali, kali ini mereka tidak bisa terus menderita kerugian. Kota Hong, ini adalah masalah terbesar. Penatua Qiu berkata dengan suara rendah. Jika mereka membunuh dalam perjalanan ke kota Qian, kota Hong akan menyerang dari samping. Seberapa besar ancamannya? Mereka harus berhati-hati. Selebihnya, jika kita berhati-hati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Penatua Qiu melanjutkan. N. Sepertinya itu kota Hong. Bagus. Sangat bagus. Kali ini, kota Hong pasti akan menyerang. Karena itu masalahnya, kita akan menangkap kura-kura di dalam toples. Penatua Kiyu, Anda dan leluhur Gunung Sainte akan memimpin sekelompok orang untuk memasang jebakan di jalan dari kota Hong ke kota Kian. Kali ini, kita tidak boleh kalah. Kelin berkata tanpa ekspresi. Kota Hong. Biarkan mereka datang. Perang suci akan terjadi besok. Kelin ingin melihat trik apa lagi yang dilakukan keluarga Wang. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema dan plot akan hancur. Keluarga Wang. Jika mereka datang, mereka pasti tidak akan bisa kembali. Kali ini, beberapa ribu orang di Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga tidak dapat menjatuhkan Aliansi Pembunuhan Surga dan Keluarga Wang. Kita harus berhati-hati terhadap Yukian Qiu itu. Li Xiong menambahkan, "Yukian Qiu, tidak apa-apa jika dia tidak keluar, tapi jika dia melakukannya, keberadaan tertinggi dari dua tanah suci kita pasti akan membuatnya menderita." Mendengar nama Yukian Qiu, Mata Kelin berkilat dingin. Yukian Qiu, jika dia muncul, Holy Lord pasti akan datang secara pribadi. Apakah orang tua dari Paviliun Pembantaian Naga itu akan menganggur? Sebelumnya, Paviliun Pembantaian Naga menderita kerugian besar di tangan Yukian Qiu. Bahkan tanah suci pun harus meninggalkannya. Penghinaan macam apa itu? kelin tidak percaya bahwa orang tua itu akan mampu melepaskan kebencian ini. Mem, benar sekali. Jika Yukian Qiu muncul, itu akan menjadi hari kematiannya. Mendengar kata-kata Kelin, Li Xiong bergumam sambil berpikir pergi, Penatua Kiyu, saya akan menyerahkan urusan keluarga uang kepada anda dan leluhur Gunung Sainte. Saya tidak ingin melihat kecelakaan apapun. Jika ada, anda tahu apa yang akan terjadi pada anda. Li Xiong menyipitkan matanya dan mendengus dingin pada Penatua Kiyu. Li Xiong sangat marah atas penampilan Penatua Kiyu malam ini. Namun, yang pertama dibongkar adalah pertahanan Gunung Sainte. Hal ini membuat Li Xiong terdiam. Namun, kesalahan seperti itu hanya bisa dilakukan satu kali. Jika itu terjadi sekali lagi, mata Li Xiong berkilat dingin. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Melihat tampilan belakang penatua Kiyu, Li Xiong bergumam pada dirinya sendiri. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Mungkinkah pengkhianat itu adalah penatua Kiyu? Sejak awal, Li Xiong tidak ingin mencurigai penatua Kiyu. Sayangnya, setelah menenangkan diri dan menganalisis penyebab dan akibat dari kegagalan berturut-turut pavilion pembantaian naga, Li Xiong mau tidak mau memperhatikan penatua Kiyu. Pengkhianat terhebat di pavilion pembantaian naga belum berhasil digali, dan kondisinya sangat buruk. Li telah menyelidikinya secara rahasia. Sayangnya, tidak ada petunjuk. Namun, Penatua Kiyu tidak diragukan lagi adalah salah satu orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan keluarga Wang. Li telah mengabaikan Penatua Kiyu karena penampilannya di masa lalu. Setelah kejadian malam ini, Li menjadi semakin curiga terhadap Penatua Kiyu. Kali ini, dia berharap Penatua Kiyu tidak mengecewakannya. Jika tidak, bibir Li membentuk senyuman dingin. Mengapa Anda mencurigainya? Melihat keheningan di sekelilingnya, niat membunuhnya dilepaskan tanpa disadari. Kelin menyipitkan matanya dan bertanya. Kelin tahu bahwa ada pengkhianat di pavilion pembantaian naga. Mungkinkah Li Xiong mencurigai Penatua Qiyu? Di pavilion pembantaian naga, Penatua Qiyu berada di urutan kedua setelah satu dan di atas puluhan ribu orang. Hal itu membuat orang curiga. Namun, jika itu benar-benar Penatua Qiyu, maka itu akan merepotkan. Ekspresi Kelin berubah serius. Dia, saya harap tidak. Li Xiong tidak terkejut dengan pertanyaan Kelin dan mendengus dingin. "Kita harus waspada." Kelin berkata dengan suara yang dalam. "Saya secara alami akan berjaga-jaga. Jika dia berani melakukan apapun, dia pasti akan mati." Li Xiong sangat percaya diri. "Itu bagus." Senyuman muncul di wajah Kelin. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman dingin. "Orang-orang di seberang." Kelin merendahkan suaranya. "Hehe, orang-orang itu, jangan khawatir. Mereka akan memberikan kejutan kepada Aliansi Pembunuhan Surga dan keluarga Wang." Li Xiong tersenyum tipis. Apakah dia mengira pasukan yang dimobilisasi oleh Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga hanya beberapa ribu orang? Tidak. Jika dia berpikir seperti itu, itu adalah kesalahan terbesar. Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga telah mendominasi medan perang selama ribuan tahun. Landasan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan orang. Berapa banyak kekuatan dan metode yang mereka miliki dalam kegelapan? Tidak ada yang tahu. Bahkan Li Xiong dan Kelin mungkin tidak sepenuhnya jelas. Namun, Kali ini, mereka mengetahui bahwa kekuatan misterius telah dimobilisasi. Kekuatan misterius Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte. Ini bukanlah kekuatan yang bisa dikendalikan oleh Li Xiong dan Kelin. Kekuatan ini dikendalikan langsung oleh leluhur kuno dari Guru Suci dan Paviliun Pembantaian Naga. Keduanya telah mengerahkan kekuatan misterius untuk menembus jantung aliansi sembilan kota. Mereka percaya bahwa besok, kekuatan ini akan membawa kejutan yang tiada habisnya bagi dunia. Li Xiong dan Kelin saling memandang dan tersenyum. 3170 Bagi aliansi sembilan kota dan kota Hong, malam ini jelas merupakan malam yang patut dirayakan. Saat Fajar tiba, berita menyebar ke seluruh aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Kepala keluarga Wang, keluarga Wang sungguh mengesankan. Kali ini, mereka meraih kemenangan besar. Saya khawatir Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga menjadi gila. Di aula kediaman aliansi pembunuhan surga di kota Kian, Zong San dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar berita yang mereka bawa kembali. Seolah-olah depresi di hati mereka selama berhari-hari telah hilang sepenuhnya pada saat ini. Zong San dan yang lainnya tidak melupakan betapa memalukannya aliansi pembunuhan surga beberapa hari yang lalu. Berapa banyak orang yang kalah dari Heaven Murder Alliance saat menghadapi barisan depan Gunung Sainte. Dapat dikatakan bahwa kemenangan besar hari ini telah menghapus depresi di hati aliansi pembunuhan surga. Meski dipimpin oleh keluarga Wang. Namun, aliansi pembunuhan surga juga ada di antara mereka, bukan? Lusinan orang menantang ribuan orang, membunuh mereka dan pergi dengan gusar. Momentum macam apa itu? Betapa gilanya pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Dalam sekejap, suasana hati Zong San sedang baik. Seolah-olah kabut sebelum pertempuran telah hilang. Sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Ini baru permulaan. Paling lambat besok malam, saya khawatir Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga akan menyapu bersih. Melihat Song San yang memerah, wajah Wang Chen sedikit serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hahaha, menurutku, Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga ini biasa saja. Huff, mereka ingin ikut. Lakukan saja. Apakah mereka berpikir bahwa aliansi pembunuhan surga kita adalah orang yang mudah menyerah? Mendengar kata-kata Wang Chen, Lu Zun mendengus tidak puas. Terhadap Wang Chen, pendeta hijau memiliki dendam yang sangat besar terhadapnya. Memikirkan tentang bagaimana adik laki-lakinya tewas di tangan pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte, betapa parahnya dia telah ditipu oleh keluarga Wang malam itu di kota Hong, dan bagaimana aliansi pembunuhan surga telah ditipu oleh Wang Chen, lu suasana hati Zun sedang tidak baik. Kata-kata lu Zun segera menyebabkan suasana santai menjadi sedikit tegang. Orang-orang dari aliansi keluarga Wang yang mengikuti Wang Chen ke kota Kian menyipitkan mata ketika mendengar kata-kata pendeta hijau. Bahkan murid Wang Chen sedikit menyusut. Pendeta hijau, nadanya besar sekali. Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga bukan apa-apa. Wang Chen dan yang lainnya mencibir dalam hati. Adapun tanda kecemburuan dan ketidakpuasan dalam kata-kata pendeta hijau, Wang Chen tentu saja mendengarnya juga. Dia ingin meremehkan keluarga Wang dan dirinya sendiri dengan meremehkan musuh. Seberapa kekanak-kanakan hal itu, Wang Chen tidak mau repot-repot bertengkar dengannya. Bukan hanya Wang Chen dan anggota aliansi keluarga Wang. Kali ini, bahkan pria berambut perak yang memimpin, Song San, tidak bisa menahan alisnya ketika dia mendengar kata-kata pendeta hijau. Meskipun mereka telah memperoleh kemenangan malam ini, siapa yang berani memandang rendah pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte yang turun ke selatan? Huff, pendeta hijau, kamu masih sombong. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bukan apa-apa. Jika tidak, bisakah Anda menghadapinya? Tian Suezun, yang tidak jauh dari pendeta hijau, tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar kata-kata pendeta hijau. Aku ingin tahu siapa yang hampir terbunuh oleh pavilion pembantaian naga dan barisan depan gunung Sainte seperti anjing liar orang tua berjubah hitam, Cikui, juga mendengus dingin. Banyak orang yang terlalu tidak puas dengan pendeta hijau. Pada saat ini, siapa yang memberi kepercayaan pada pendeta hijau untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Terutama ketika kata-kata ini ditujukan pada Wang Chen. Bagaimana situasi di depan mereka? Apa yang coba dilakukan pendeta hijau? Suasana di aula menjadi khusyuk. Huff, jika kalian penakut, kalian bisa bersembunyi di belakang. Menghadapi bantahan Tian Suezun dan Cikui, pendeta hijau mendengus dingin dengan wajah yang sangat muram. Kedua orang terkutuk ini, apakah mereka mencoba menentangnya? Wajah pendeta hijau seketika berubah muram. Cukup, kalian semua, diamlah. Melihat pendeta hijau hendak bertengkar dengan Tian Suezun dan Cikui, Zong San mendengus dingin dengan wajah muram. Kepala keluarga Wang benar, ini baru permulaan, ini belum waktunya untuk berbahagia. Kata-kata Zong San bisa dianggap sebagai kesimpulan. Lee Xiong dari Paviliun Pembantaian Naga dan Kelin dari Gunung Sainte. Kedua orang ini pasti tidak bisa dianggap remeh, kata Zong San dengan wajah serius. Jika ada yang bertanya siapa yang paling mengkhawatirkan di antara Paviliun Pembantaian Naga dan pasukan Gunung Sainte, tidak diragukan lagi itu adalah Lee Xiong dan Kelin. Salah satunya adalah master Paviliun Pembunuh Naga saat ini, yang kekuatannya tak terduga dan tidak bertarung selama beberapa dekade. Yang lainnya adalah Kelin, Patriark Gunung Sainte nomor satu, yang kekuatannya tak tertandingi. Kedua orang ini kemungkinan besar telah mencapai puncak budidaya ulang ke-9, atau bahkan tahap sempurna. Bagaimana mereka bisa ceroboh terhadap orang-orang seperti itu? Selain dua orang ini, berapa banyak pavilion pembantaian naga dan leluhur gunung Sainte yang ada di sana? Tidak satu pun dari orang-orang ini adalah orang biasa. Jika mereka lengah saat ini, mereka akan mati dengan sangat-sangat menyedihkan. Setelah menenangkan diri, Zhong San juga menyadari keseriusan masalahnya. Itu benar, Kelin dan Li Xiong benar-benar ahli. Di bawah mereka, Penatua Qiyu dari Paviliun Pembantaian Naga dan yang lainnya juga sangat kuat. Pertarungan ini tidak akan mudah. Mendengar perkataan Song San, banyak orang yang hadir pun menghela nafas. Apa rencana keluarga Wang? Setelah hening beberapa saat, Zong San memandang Wang Chen dan bertanya. Keluarga Wangku, hehe, he, tentu saja, kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Heaven Murder Alliance. Saat ini, tidak kurang dari 50 orang telah tiba di kota Kian, dan orang-orang ini semuanya adalah elit. Ini hanyalah permulaan. Besok, jika pasukan Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga benar-benar mencapai Kota Qian, keluarga Wang saya pasti tidak akan tinggal diam. Ketika saatnya tiba, keluarga Wang pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyerang langsung dari Kota Hong dan menyerbu ke medan perang dari sayap. Mendengar pertanyaan Song San, Wang Chen menjawab sambil tersenyum. Ini adalah rencana yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Karena mereka telah mendapatkan ketulusan dari Heaven Murder Alliance, Wang Chen tentu saja tidak akan menahan diri. Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga ini adalah musuh terbesar keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga, musuh bersama. Mem, meski begitu, saya khawatir masih ada masalah. Dengan kekuatanku, menghentikan Li Xiong dan Kelin sendirian bukanlah masalah. Adapun para ahli lainnya. Zhong San menghela nafas. Li Xiong dan Kelin adalah ancaman terbesar. Jika kedua orang ini tidak dapat ditahan dan mereka diizinkan untuk menyerang ke medan perang, seberapa mengerikan kerusakan yang akan mereka timbulkan pada aliansi pembunuhan surga? Pakar semacam ini memiliki kemampuan untuk mengubah situasi dengan kekuatannya sendiri. Pakar seperti ini tidak bisa sembarangan. Jika mereka tidak mampu menekan kedua orang ini, hasil pertempuran ini akan sulit diprediksi. Ini juga yang membuat Song San pusing. Song San jelas akan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa menahan Li Xiong sudah menjadi batasnya. Adapun Kelin, dia tidak berdaya. Song San memandang Wang Chen dengan penuh arti. Maksudnya sangat jelas. Kedua ahli top ini, mereka tidak bisa membiarkan aliansi pembunuhan surga menahan mereka, bukan? Jika itu masalahnya, siapa yang tahu seberapa besar kerusakan yang akan dialami aliansi pembunuhan surga? Karena keluarga Wang menerima manfaatnya, bukankah mereka harus melakukan sesuatu? Jika memang ada pertempuran besar besok, serahkan Li Xiong kepada ketua aliansi Song San. Adapun Kelin, hehe, keluarga Wang saya bersedia berbagi beban. Setelah ketua aliansi San menahan Li Xiong, Kelin secara alami akan punya cara untuk menghadapinya. Hanya saja, kekuatanku lemah. Saya khawatir saya tidak berdaya untuk menahan Kelin sendirian. Sebelum ahli keluarga Wang saya tiba, saya berharap ketua aliansi Zong San dapat membiarkan ahli aliansi pembunuhan Surga Menahannya sedikit. Begitu pasukan keluarga Wang saya tiba, kami pasti akan membunuh Kelin. Maksud Zong San diungkapkan dengan sangat jelas, "Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu?" Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Wang Chen berkata langsung, "Mengenai hal ini, Wang Chen tidak menundanya, juga tidak menyembunyikannya." Jika memungkinkan, Wang Chen secara alami bersedia bertarung dengan Kelin. Sayangnya, Wang Chen bukanlah tipe orang yang tidak mengetahui keterbatasan dirinya. Kekuatan Wang Chen saat ini telah meningkat pesat. Namun, jika dia ingin melawan Kelin sendirian, itu hanyalah mencari kematian. Karena itu, Wang Chen membutuhkan orang untuk bekerja sama. Sebelum ahli keluarga Wang tiba, Kelin masih membutuhkan aliansi pembunuhan surga untuk berbagi beban. Memikirkan hal ini, Wang Chen berhenti sejenak. Tanpa menunggu orang-orang dari Heaven Murder Alliance berbicara, dia menambahkan, tentu saja, Penatua keluarga Wang saya akan menyelesaikan ini secara mandiri. Kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari Li Xiong dan Kelin. Selain itu, keluarga Wangku pasti akan menahan malaikat maut. Wang Chen terus menambahkan, Penatua dan malaikat maut. Mendengar perkataan Wang Chen, mata Zhong San menyipit. Desis. Tidak hanya Zhong San, tetapi banyak orang dari aliansi pembunuhan surga juga menghirup udara dingin. Orang paling terkenal di Heaven Murder Alliance tidak diragukan lagi adalah Li Xiong. Namun, bagaimana dengan Penatua Qiu yang rendah hati? Di masa lalu, Penatua Qiu tidak mengungkapkan dirinya, bahkan di dalam Paviliun Pembantaian Naga, dia sangat rendah hati. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Posisinya berada di urutan kedua setelah Li Xiong. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi lemah? Ini juga merupakan ancaman terbesar. Apakah keluarga Wang akan menghadapinya? Terlebih lagi, yang lebih penting, Dream Reaper itu benar. Dalam pertempuran ini, kekuatan yang paling menakutkan mungkin adalah Grim Reaper. Malaikat maut dari Paviliun Pembantaian Naga terkenal di seluruh dunia. Di dalam Grim Reaper, ada banyak ahli. Berapa banyak variabel yang dibawa oleh kekuatan seperti itu ke medan perang? Jika keluarga Wang benar-benar bisa merawat malaikat maut, itu setara dengan mencabut salah satu gigi harimau dari Paviliun Pembantaian Naga. Harus diakui bahwa inisiatif Wang Chen mengejutkan semua orang. Adapun penolakan Wang Chen terhadap Kelin, Hal ini membuat mustahil bagi siapapun untuk merasa tidak puas. Bahkan, pendeta Green yang ingin membantah perkataan Wang Chen terdiam setelah mendengar perkataan Wang Chen itu. Yang terbaik, hahaha! <xamandaran> Apa yang dikatakan kepala keluarga Wang benar? Karena itu, masalahnya, aku akan menahan Li Xiong secara mandiri. Adapun, Kelin, sebelum pasukan keluarga Wang tiba, aliansi pembunuhan surga saya secara alami akan menahannya. Supremasi darah surgawi, Cikui, Pendeta Hijau, Cimei, kalian berempat bisa menahan Kelin selama satu jam. Apakah itu sebuah masalah? Zong San memandang ke arah Cimei dan yang lainnya. Hehehe, tentu saja tidak masalah. Saya harap kepala keluarga Wang tidak membuat kita menunggu terlalu lama. Mendengar perkataan Zong San, Cimei tersenyum pada Wang Chen. Tentu, supremasi darah surgawi dan Cikui menjawab pada saat yang bersamaan. Saya ingin tahu bagaimana kepala keluarga Wang akan menangani Penatu Akiu. Pendeta Green memandang Wang Chen dengan curiga. Sikap Wang Chen membuat orang curiga. Sejak kapan keluarga Wang mengambil inisiatif? Penatu Akiu, malaikat maut. Bahkan aliansi pembunuhan surga harus berpikir dua kali. Wang Chen langsung mengurusnya. Modal apa yang dia punya? Jika malaikat maut dan Penatua Qiu membuat kekacauan sebelum keluarga Wang tiba, apa yang akan terjadi? Inilah yang dikhawatirkan oleh Pendeta Green.